Maka malam ni merupakan malam sambungnya. Malam sambungnya yang kedua. Iaitu maksudnya bahagia yang kedua. Malam ni kita akan sambung. Iaitu bermula daripada gambaran yang ke-11 seterusnya. Maka Nabi, setelah Nabi berjalan dengan Jibril, Nabi lakah pula satu tempat yang bernamanya di tengah jalan tu, iaitu Nabinya bahu sedak. Bila Nabi sapa ke tempat tu, Nabi bahu sedak. Sejak daripada Nabi tungai borok, awal permulaan Nabi kita tungainya naiknya, tak ada bahu sedak gapo. Maka seketika Nabi lalu di satu tempat saat ni, di kawasan saat ni tu, di kawasan tu saat ni tu, Nabi bahu sedak. Nabi menuju ke Madian. Daripada Yasrib menuju ke Madian. Maka Nabi bahu sedak. Udara situ macam lakah kebung bunga. Ataupun kalau tak kebung bunga pun, apa panggil kelai air bahu. Ataupun kelai minyak wangi. Sehingga Nabi kita tanya Jibril, ya Jibril, apa yang kita lakukan saat ini, situ saat ini bahu sedap. Sedangkan dalam perjalanan kita daripada awal sampai sekarang ini, tak ada bahu sedap. Situ saat ini yang bahu sedap. Ha, Nabi tanya kepada Jibril alaihi salam. Maka Jibril pun ceritalah kepada Nabi kita lebih kurang. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tempatmu lalu situ saat ini, mulitah situ tu, satu perkuburan, satu kubur yang Allah Ta'ala meliuk kubur tu saat ini. Nabi tanya, kubur apa ya Jibril? Iaitu pak beranak orang yang jual untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu namanya kubur Masitah. Kubur Masitah. Nabi dia tak ada dengan Masitah mana pun Nabi. Karena Nabi dia lahir akhir zaman. Puak para-para Nabi pun Nabi tak kenal. Orang-orang masa dulu pun Nabi tak kenal. Tak kira lah Masitah siapa dia pun tak kenal. Karena Nabi ni dia akhir zaman, tak ada dah. Maka Jibril royaklah lebih kurang kepada Nabi kita kisah Masitah. Masitah ni ya Rasulullah, ialah seorang berjuang, orang Tino berjuang ke jalan Allah. Dia berjuang di jalan Allah. Maka Masitah ni terkenal lah orang Tino yang keras semangat. Orang Tino yang keras semangat. Di masa tu Masitah ni dia duk kerja di dalam kota Raja Fir'aun. Dia sendiri duk kerja di dalam kota Raja Fir'aun. Duk kerja gapo Masitah? Masitah ni duk kerja dianya tukar menyisir anak Fir'aun. Bila anak Fir'aun tu mandi siap belaka dah, dialah tukar sisirnya rambut anak Fir'aun. Kerana anak raja ke ni? Kerana anak raja ke ni? Jadi ada tukar sisir khusus bagi dia. Siapa dia tukar menyisirnya? Di antaranya Masitah. Di antaranya Masitah. Di antaranya Masitah. Masitah ni ada 4 beranak dia. Masitah sendiri, tok lelaki dia, anak besar dia sorang, anak kecil sorang duk pek dada. Tu Masitah. Maka Masitah ni nak caping dia. Selama kening tak ada kena-kena. Satu ketika Tuhan nak menzahirkan perjuangan yang benar, iaitu Masitah. Lalu tu Masitah tengah-tengah duk sisi anak Fir'aun. Dia kerana anak Fir'aun hak tino ni rambut panjang-panjang. Supaya puak kita jamin dululah. Orang tino kita jamin dulu tak kita kan? Anak-anak dara ni kat rambut panjang belakang, sekat-sekat punggung. Sekat-sekat bahu, sekat-sekat belikat.
Orang Tino zaman dulu. Learning jadi talking habis. Geno, dulu dia duk pondok. Ha, orang Tino dia duk pondok zaman dulu, mondok. Ha, duk mondok. Apa panggil mok pakai. Neh, rambut panjang-panjang, comel-comel rambut noyak. Panjang dulu noyak tu orang kita. Ha, learning orang India je rambut panjang. Orang India masih rambut panjang lagi. Buat kita ni tak ada jalan dah. Kau ngaji sekolah, kau rapak. Haa, tu nak ayat kata. Dah. Dulu rambut panjang. Masih tuh nak nyisir anak Firaun. Sisir tu buat dengan tanduk. Jami dulu buat dengan tanduk. Haa, sisir ni. Comel dulu. Buat dengan tanduk. Tak kedih satu masa masih tuh tengah nak nyisir, jatuh sisir di tangan dia. Telucuk. Perah-perah peng. Jatuh peng, melatah dia. Allahu Rabbi. Ah, tengok masyidah. Yang natah molek. Kita dah natah. Kalau pakcikmu, sebut hak pakcikmu. Ah, kalau pakcikmu, sebut hak pakcikmu. Ah, tu natah kita. Ah, ni. Natah kita. Dia dah. Allahu Rabbi. Anak masyidah ni, dia reti je paham makna. Ah, dia paham makna Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Sedekah ketika tu Firaun duk mengaku dia Tuhan. Dia raja lagi pula Tuhan Firaun. Ha, tu dia raja lagi pula Tuhan. Bila dia dengar masih tu kata Allahu Rabbi, dia berpaling tengok-tengok. Lenggak tengok masih tu duk nyisi dia. Dia tanya masih tu, "Masih tu, ada lagi ke Tuhan selain pada ayahku? Ada lagi ke Tuhan selain daripada ayahku?" Masih tak kata, "Ya, ada lagi." Siapa dia? Allah. Ya. Sisi sudah siap berlaku dah. Tak ada gapo lah. Tak banyak hari berita tu siapa Firaun. Anak dia royak ke ayah dia Firaun. Ah, tu nak ayah tu. Dia royak ke ayah dia, "Ya ayah, ada lagi Tuhan selain daripada ayah?" "Tak ada dah. Akulah Tuhannya." Anak dia kata, "Tak ayah." Pergi royak. Masih tak royak. Ish, masih tak ni panas-panas semua. Masih tak kata siapa? Allah. Ish. Dia tanya hari Raja Fir'aun panggil masih tak mari. Mengadap Tuan Raja. Masih tak pun mari. Nyok mari. Fir'aun tanya, "Masih tak? Ada lagi ke Tuhan selain padaku?" "Ya, ada lagi. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Ish, masih tak. "Tak ada dah aku ya Tuhannya. Mu kena sembah aku. Tak boleh sembah orang lain." "Dah, ada Allah. Allah ni Tuhan hak sebenar. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Ish, masitah ni kerah perut sungguh. Duk tekel masitah dia tak jong. Masitah dia tak jong mudah-mudah. Sehingga Firaun kata, "Kalau mu duk kerah lagi aku nak igap." Masitah dia tetap itu. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Igap masitah pak beranak. Igap masitah parbanak, pak beranak tak ni teh masitah. Kita panggil duk legok lah. Tiap-tiap hari tanya masitah, "Mu nak balik tak masitah? Mu nak berugama aku juga? Mu nak berugama aku ke tak masitah? Mu nak sembah aku ke tak masitah?" Masitah tu tak ada, dak. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Ish masitah. "Kalau mu duk kerah lagi ni masitah, aku nak rebuh dalam kawah. Aku nak bunuh mu masitah." Allahu Rabbi wa Rabbukum. Duk lagu tu. Siapa masuk siap dia perakak kepada ada rakyat-rakyat jelata. Hari nak bunuh masyidah. Orang pun ramai pakak mari. Dia nak buat pici. Dia nak buat pici saat ni hari pembunuhan masyidah. Panggil orang ramai. Dia selain nak cu. Dia nak buat orang pakak tengok ramai-ramai. Takut ke dia.
Dia suruh askar dia pergi ambil tonjarah. Ha, kalau kita lah ni panggil tonjarah ni puyuk usah. Ha, puyuk usah. Kau pasal teluh ke je. Mau kita lah ni tak ada muka lain, kawah ya. Mau kita lah ni kawah. Ha, mudah-mudah kita panggil kawah. Buah air siap. Supaya kita nak nanak kawah. Buah air penuh molek juga. Weh, pingat api dia gup, 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 gup dah. Bila lah. Bila gelegak molek, bila menguak dah. Panah naik, wah, menguak molek dah. Belum nak gelegak lagi nak tanya, masih tak kena. Mu nak klik dak agama aku? Mu sanggup ke dak nak sembah aku masih tak? Dak. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Orang ni gak di tepik. Masih tak ngakulah masih tak muslimat masih tak. Masih tak ngakulah muslimat masih tak. Masih tak duduk dia. Bila orang kata kena masih tak? Allahu Rabbi wa Rabbukum. Ish masih tak. Duk cacai pak orang. Tak payah Fir'aun. Duk cacai. Duk pondong. Duk pondong anak merah-merah sore. Kau duk pek dada lagi. Ni tu laki dia. Tu anak jatai dia besar. Baik masih tak. Kalau mu tak. Kalau mu tak sanggup masih tak. Aku nak buh dalam kawah tu. Tengok masih tak. Gelgak tu. Air panas tu masih tak. Masih tak duduk dia. Fir'aun kata sekar dia. Ikat. Ikat tu laki dia dulu. Kilah siku berah. Kilah siku ikat tali kejap. Kaki hodok dua tu ikat kerak. Ikat kaki kerak. Duk cakir. Gena masih tau. Kalau mu ngaku selamat keluarga mu masih tau. Ha tengok. Masih tau dah. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Duk lagu tu. Baik masih tau. Mu kerah baik masih tau. Pegel. Selai. Askar mari pergi sini sore, lining sore, di kaki sore. Mari pergi. Ha tu. Pergi situ. Neh, pergi situ masuk. Jenjeng pergi kaki sore, pergi kaki sore. Jenjeng masuk, hollolah. Hollo dalam kawah perukuk. Muka duk bawah. Pegang masuk, Allah gelong. Selai lah kawah. Selai ada sekat perut, sekat pinggir tu lah. Kawah kaki duk cokain tu. Gok, 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 gok. Nak boleh kau mati nak jatuh tu. Tu laki dia. Tu Fir'aun nak jatuh tu. Gena masih tau. Duk stasnya, habis ruh, habis nafas dah. Okey. Askar dia pun akik pegang. Lokoh bila kau ni, lokoh bila. Lokoh kulit dah. Tak situ? Tak. Duk belunju banyak. Sore. Fir'aun kata nak kena masih tak? Mu nak ngaku tak masih tak? Kata masih tak. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Haa. Begitu. Baik, baik masih tak. Baik, baik. Bawa air nak gelegak pula. Ikat. Tambah ikat gilah siku anak jatuh dia. Ni nak ayat masih tak ni. Orang berjual di jalan Allah. Haa ni. Ikat. Ikat kaki ikat siap lah kau anak jatuh dia. Gena masih tak. Kalau mu ngaku masih tak mu selamat habis keluarga mu. Orang ni kat tepik. Orang tengok ni tepik. Masih tak. Masih tak. Dulahu. Ngakulah masih tak. Selamat masih tak. Masih tahu selamat, masih tahu ngaku lah. Masih tahu duduk dia. Gena masih tahu. Nak ngaku tak? Allahu Rabbi wa Rabbukum. Lalu tu pergi anak dia saat ni. Ha, selai. Jain-jain, akik tegak. Duk belunju, panjir. Gelong, muka turun bawah. Sepapak dia saat ni. Kuk, 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 go 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 tenas sako go 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 bish nyak bawa tu akik akik tau dua banyak ni nak ayat kata masih tau dengan keluarga dia tinggalnya masih tau dengan dengan anak duduk pek dada dia duduk gaya kepa gitu gaya kepa ni cakap
Gena masih tah. Mena sanggup ke tak? Mena klik buat agama ke tak? Mena sembah aku tak masih tah? Kalau mu sembah, mengaku masih tah, mu selamat masih tah. Masih tah ada Allahu Rabbi wa Rabbukum. Tengok. Masih tah hati dia nak yak tino ya weh. Tino bukan jatai kali tino, tino, tino. Allah, 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 Allah. Fir'aun kata baik, masih tak baik. Orang tengok masih tak, masih tak, masih tak. Ngakulah masih tak, ngakulah masih tak. Ngakulah masih tak, ngaku masih tak. Duk keras situ. Ah, tu duk keras situ. Duk keras situ noyak tu. Lalu itulah. Fir'aun kata kena, masih tak. Masih tak, tak ngaku masih tak. Aku, sekarang aku ni tu, girebuk anak. Hodok dada mung tu. Nak lepar turun dalam kawah kelong-kelong tu. Anak mung hak kecil tu. Masih tak dengar Fir'aun kata gitu. Mula bergonye. Mula bergonye hati dia. Gonye ni no? Ha lah seorang ibu ni kak nak ayat tu anak dia. Tu lah. Kalau anak tak ada salah. Benda tak halus merah-merah tak ada salah apa. Situlah masih tak nak ayat tu. Anak dia kata hidup merah-merah. Hei ibuku, tetaklah kita di atas agama yang sebenar. Bila dengar anak dia tubik lagu tu, budak merah-merah boleh kecek. Dia yakin kata dia ni agama yang sebenar. Maka masih tak perlu anak dia saat ni perapak dengan dada dia. Dia siung, 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 siung anak dia. Siung anak dia. Dia siung anak dia. Dia peluk, peluk, peluk. Dia siung, dia klum. Dia terjun ke dalam kawah dua beranak selalu dah. Glum juga weh tak ada kok 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 kok. Anak dia sekali go kiah juga. Baik, tak ada. Budak merah-merah nak ayat tu Allahu Akbar. Go 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 sah. Bisjuk masih tahu. Askar pun ambil masih tahu naik lah. Dengan anak dia hak lu air curuk 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 ayat tu. Ni masih tahu pak beranak. Menegakkan agama, menegakkan kebenaran di depan raja yang zalim. Tu nak ayat masjid tu. Ni orang berjual hak teaching nak ayat tu. Siapa kubur dia tu. Tu hewi bau sedap. Malek Isra' dan Mi'raj Nabi kita lakah. Nak pergi kepada Madian pada malam tu. Lakah kubur dia bau sedap. Wak, 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 wak. Tu hewi nak tunjuk. Surga Allah yang Allah. Wih bau sedap dah dunia lagi dah. Pak beranak kambuh. Maka itu dah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Senyum-senyum dia mati nak ya tu. Kalau kena ke ambo dia mogi cari kawah tu mengaku dah. Tak kena ke cari kawah lah awak letih beri ya. Kalau kena ke ambo nak ya tu tak ada gapo lagi dah. Hani nak ayat tipis tebal setara mana iman. Iman tina garik yang nak ayat lawai Fir'aun nak ayat tu. Tak jang Allah berbual. Padahal kalau dia mengaku apa nama? Tak ada apa dia kalau dia mengaku pun. Tapi Tuhan nak tunjuk masih tu ni seorang tina yang iman dia begitu kukuh nak menegakkan agama Islam di atas. Bukan saja Nabi Musa dia nak bunuh. Masih toh dia bunuh, dia bubuh dalam kawah yang air duk gelegok-gelegok. Hani nak ayat kata Nabi kita malu. Lalu bahawa sedak wak, 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 bahawa Allahu Akbar. Nak ayat Tuhan melio, Tuhan nak ayat ke orang hidup ni. Ninglah kubur orang berjual yang sebenar. Orang gugur di meda perjuangan dia di depan raja yang zalim mengaku kata Tuhan. Sebab itulah Allahu Akbar. Akhir sekali Fir'aun ni mapuh dalam laut. Tika dia hamat Nabi Musa alaihi salam. Hani nak ayat tu Fir'aun. Hatu pada malam tu. Allahu Akbar. Maka lepas pada tu Nabi terkejar, Nabi terkejar, terkejar. Nabi semaya di Madian. Nabi semaya situ. Ha, Nabi semaya situ. Bila siapa situ Jibril kata Muhammad beradu, 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 beradu. Kita break lah bawa situ. Nabi turun pada bawa. Jibril kata semaya Muhammad dua rakaat.
Nabi tak payah dah Allahu Akbar hadap ke Baitul Maqdis. Semaya dalam gelap. Tu dalam gelap. Semaya sudah naik bawa. Bawa semaya sudah naik bawa. Maka bila pergi dalam perjalanan ni, Nabi tanya, ya Jibril, tepat aku semaya tu. Tepat ke apa Jibril musuh aku semaya tu? Maka Jibril kata, itulah Muhammad, tepat Nabi Musa munajat dengan Allah Ta'ala. Tepat sedaramu, sama-sama Rasul, sama-sama Nabi dan Rasul. Namanya Nabi Musa Muhammad. Nabi tu tak kenal. Engkau tak ada. Ha, tu. Tepat Nabi Musa menajak dengan Allah Ta'ala. Tepat Nabi Musa kecek dengan Tuhan sama sore. Ha, situ. Di Tur Sina. Di Mesir, di Mesir, di Mesir. Di Bukit Tur Sina tu. Nabi Musa pergi kecek dengan Tuhan. Sudah kecek dengan Tuhan dah. Dia minta nak tengok zat Tuhan. Tengok Musa pelik-pelik Musa. Ha, minta nak tengok Tuhan. Nah, Tuhan kata, hey Musa, mu nak tengok aku boleh. Mu perhati tengok di bukit tu. Itu dalam Quran tu ayat. Ha, mu tengok di bukit tu. Ini staqarra. Jika bukit tu tetap molek, mu boleh tengok zatku. Musa pun tengok di bukit tengok. Dia serta boom. Pecah bukit. Selok Nabi Musa. Ha, eh, nak tengok gelinya, nak tengok Tuhan. Tuhan bukan tengok dah dunia. Nah, akhirat esok nak tengok Tuhan, Tuhan boleh tengok dia. Bila kita berada di syurga esok, Tuhan boleh tengok zat dia Allah Ta'ala. Tak dunia tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ledah tu tak sedar. Ya Allah, aku pergi dah. Ya Allah, tak sedar, tak sedar, tak sedar, tak sedar. Haa, tu nama musuhnya. Haa, tu nak ayat. Nah, dalam Quran ada ayat. Wa kallamallahu Musa taklima. Haa, tu Tuhan kecek dengan Nabi Musa sebagai kecek. Tu pada malam tu no ya tu. Nabi kita semaya situ untuk nak membesarkan tempat Nabi dan Rasul juga. Sudah itulah Nabi kita locak, locak, locak. Nabi tengoklah gambaran yang ke yang ke sebelah. Nabi tengok gambaran yang ke sebelah tu gak weh, Nabi tengok gapo nama. Belum pada tu Nabi tengok gambaran yang ke 10 nya, orang duk guting bibir mulut dan lidah dia. Ah tu. Dah guting bibir mulut dia, lidah dia. Duk start takut kelik. Yang ni tumbuh kelik, guting pula. Darah yang merah, Nabi tengok. Ah tu, darah yang merah. Maka Jibril kata, itulah gambaran Muhammad. Orang mung yang suka menasihati orang lain supaya melakukan perbuatan baik dan amalan kebajikan. Sedangkan dia sendiri tidak melakukan. Ha, tu gambar yang ke-10. Hak kemarin kita tinggal kemarin, malas kemarin. Ha, tu. Tu gambar hak 10 tu. Ha, tu. Nak royak kata orang duk guting lidah, guting bibir mulut ni. Gambar nama orang hak suka nasihat kat orang. Suruh orang buat baik, buat gapo. Dia sendiri tak nak buat kali. Ha, dia suruh orang saja je. Lima kata tu nebe pakak kemarin. Pakak apa? Patenah kapung. Oh tu eh. Pakak tu baik yang berderu. Hak tu biku bajok. Hak ni biku cok. Haa tu. Tu nebe dia cekak pinggir atas tembok. Tak ada wak gambar sekarang. Suruh orang je. Dia dak kali. Haa tak leh lagu tu. Kerti tak? Supa ambo ni. Duk sarah korang nasihat tu, nasihat ni, buat tu, buat ni. Amba tak ada duk buat kebaikan dak kali. Hajalah. Duk kuting lidah sendiri, perah. Begai bibir mulut, perah. Begai bibir mulut bawah, perah. Duk start takut pula Nabi kata. Lagu tu lah. Orang panggil orang yang pandai, royak korang saja. Dia tak ada buat kali. Hani ingat malak, ingat malak. Ni. Ah tu. Gapo boleh gambaran ini? Geno boleh ada gambaran ini? Kerana dua dalam Isra' Mi'raj ni. Benda besar yang kita boleh ambil pengajarannya dua. Ya
Yang pertamanya Isra' Mi'raj ni nak royak semayah. Isra' Mi'raj ni nak royak semayah. Pentingnya semayah. Besarnya semayah. Agungnya semayah. Tapi bukan semayah saja sempurna. Kena ada gambaran-gambaran ni ngati. Sebab tu kedua-dua ni nak kedua-dua patibat. Nak kedua-dua kita kena laksana ke buat benda ni. Kita semayah tak tinggal dah. Tapi kena jaga gambar ni. Gambar ni nak wisum pernah ke semayah. Gapa nama? Tengok gambar rehok kita tengok lepas-lepas dah. Gapa nama? Lagu mana tengok gambar rehok 10? Apa gambar rehok 10? Orang duk guting lidah sendiri. Faham tak? Orang duk guting lidah sendiri, bibir mulut sendiri. Nak royak tak apa? Nak royak kata kalau kita semayah sekalipun, pandai duk sarah ke orang saja tak pandai buat. Tak leh juga. Faham tak? Tak leh juga, tak sempurna juga semayah. Kena ada gambaran ni sebagai sem, sebagai tambah. Nak wis sempurna seorang Islam mukmin ni. Ha, nak jaga juga. Apa maksudnya? Dah mung ni semayah dah. Dah mung ni orang mukmin dah. Janganlah mung duk royak kebaikan ke orang mung tak buat. Mung kena buat. Katiklah. Baru sempurna. Ha, tu. Ketik tak? Ha, tu nak royak tu. Ha, nak royak tu. Tu kat de'er nak royak. Begitulah gambaran lain-lain lagi lagu tu lah. Ha, nak royak di jalan. Gambaran Nabi tengok ni. Maka Nabi berjalan pula. Terjah dengan bawa tengoklah gambaran yang ke sebelah. Gambaran yang ke sebelah ni gapo nama weh? Iaitu Nabi tengok orang duk kekal muka dia dan dada dia dengan kuku yang panjang daripada temaga hingga carik kulitnya dan keluar darahnya. Tengok. Gambaran yang sebelah Nabi duk tengok. Nabi duk lopak kerum. Kerum. Kerum dengan bawa je. Dia tengok orang. Orang duk kekal muka. Duk kekal muka. Duk cakar muka. Gerak. Heret sampai ke dada. Darah ceruk. Jadi pecah ini. Tidak. Jadi rebeh habis kulit ni. Kuku dia ni kerakung. Tajam seperti magor dah. Gerak. Adulah. Gerak. Adulah. Pecah ini. Gelebat. Habis hidup ni dia duk kekal muka dia sendiri. Ih, Nabi kata, ya Jibril, apa tu Tuhan tunjuk aku tu? Apa tu Tuhan tunjuk aku dia Jibril? Boleh orang duk kekal muka tu lagu mana? Jibril kata, itulah Muhammad, Tuhan nak tunjuk umatmu lagi ke datang. Umatmu lagi ke datang, ya Muhammad. Apa umatku ya Jibril? Umatmu yang suka mengupak hak orang dan suka bercara ke aipai orang. Tidak. Sehingga orang tu saat ni tu jatuh maruah dan nama baik dia. Pak kita ada dak dalam masyarakat kita? Ada ke dak gambar hak Tuhan tunjuk ke Nabi kita malam tu? Belana-lana kota nak ya tu. Tidak. Suka mengupak dan bercara ke aipai orang. Suka buka budih orang dalam masyarakat. Supo dengan buka budu tengah lalak. Ha, ni perangai ni. Perangai suka jajuh ke aik perih. Dia tahu gapo sekarang siap dah lah. Misal dia tahu tu ni. Anak dia tu duduk ngaji bakok klik perut besar dah. Tak tahu pak duduk di mana. Lama tu tiga bulan dah. Ah, buat tahu ke dia ni lah. La ilaha illallah. Gi bucu tu royak. Gi bucu ni royak. Bucu ni royak. Royak habis. Hanya orang suka mengupak hak orang. Dia bercara akan ipek orang. Sehingga jatuh maruah. Sehingga jatuh nama baik orang tu. Kerana dia duduk jajah. Tidak. Ada tak dalam masyarakat aku tu? Belana kota nak jatuh. Biar tahu dia. Kau gi bucu tu ke Allah. Gitu royak. Allah. Aku royak pun sorang. Oh. Jangan royak orang lah. Dia pecah tak ada orang lain dah. Akulah. Aku tahu lah. Kau. Ah, tu. Tak ada gapa dah.
Geduk bisik. Cek tu kalau hok-hok kohok, perik-perik mata tu, antara. Tidak? Dia ni berapa persen tu saya goyak-goyak. Goyak selalu. Tak boleh duduk lah goyak lah. Haa, ni noyak tu perangat lagu. Tak boleh. Tengok Nabi, tengok juga Tuhan goyak. Goyak tu kalau kita semaya saja. Kalau tak jaga benda ni tak. Gambar rare ni sebagai nak tambah di atas semaya yang Nabi waktu turun daripada langit. Haa tu. Semaya ni. Semaya ni. Sebagai nak waktu turun. Sebagai nak sempurna kan. Iaitu apa di gambar rare ni sebagai nak sempurna kan semaya. Hak Nabi waktu turun pada langit. Kalau semaya saja tak jaga mengupak, tak ada juga. Tidak. Habis ada gambar ni, habis amal gambar ni. Nah, kalau semaya tak keluar zakat, tak lagi juga. Kalau semaya suka nak makan daging toh, tak lagi juga. Ha, tidak. Duk berzina, noyak tu. Sebab tu, gambar ni penting sekali. Maka Nabi terjejar tengok gambar yang kedua belah. Nabi tengok gambar yang kedua belah. Nabi tengok lembu jatuh tubik daripada lubang batu yang sangat sempit. Setelah dia tubik dah, dia hidu-hidu nak masuk klik tapi dia tak boleh masuk dah. Ha tu. Nabi tengok seekor lembu jatuh tubik di celah batu yang sempit ya. Ha tu. Ha tu. Lepas tu dia nak masuk klik tak boleh dah. Nabi tengok. Nabi duk jalan nampak pom. Lembu jatuh tubik ke lubang batu. Lepas tu dia pisah nak masuk. Misal nak masuk mula. Tak boleh masuk dah. Maka Nabi tanya Jibril. Ya Jibril. Apalah tu. Tuhan tunjuk lembu jatuh tubik ke lubang batu kecil ni. Maka Jibril pun ayat. Ya Muhammad. Itulah Tuhan nak tunjuk pada mu. Umat mu lagi akan datang. Umatku lagu mana ya Jibril? Maka Jibril kata, umatmu yang suka pekecek besar. Tengok ada juga lagu ni. Umatmu yang suka pekecek besar. Apa dia kecek tu? Salah ke tak salah ke? Dia tak boleh nak panggil tarik kelik dah. Betul tak? Nak tarik kelik tak boleh dah benda yang dia kecek dah. Lepas ke lepas pergi dah lah. Tu nak ayat tu Tuhan tunjuk juga. Maka ada di kalangan umat Muhammad. Kita learn dipanggil apa? Naki. Ha, nampak lagi tu? Hak naki tak pergi, hak nebel. Ni banyak. Tengok benda lagu ni pun Tuhan royak dalam Israq Merah juga. Amarai masa ni ni. Lepas ku kampung kita belana nak ayat tu. Duduk dah kopi ke Allahu Akbar. Tahu habis pak tapai. Ikut ke pekecek. Oh ya, dari Amerika lah ni. Ha, Ukraina duk lawan dengan Rusia. Dua tu kan. Dia pergi berapa kali dah? Tak lagi. Tengok. Ayah kata Mekah lah ni. Weh, COVID. Oh, sungguh. Weh, Mekah berat. Pergi kena pocok gini. Ni. Dia pergi dah lagi? Tak lagi. Gitu tak? Allah yang paling padahak dah dia. Hanya ada orang kita. Hak kena tu tak apalah. Hak kita kecil besar menakir benda bau saja. Maka orang bawa pakar, gipah atau dah. Maka benda hak yang kecil tu nak tarik kelik tak boleh dah. Hani tengok gambar dia tu. Ya. Jadi walaupun kita semaya. Tapi hak saning pun kena jaga juga. Itu kesempurnaan kita orang Islam. Walaupun semaya, warok setara mana. Tapi duduk kecil besar. Tak jadi. Hani kena jaga. Kena jaga. Hani yang panggil gamare di dalam perjalanan Nabi kita menuju ke Baitul Maqdis. Tu ibu-ibu, ayah-ayah sedang penutup sekalian. Tu. Maka Nabi kita terjejar lagi pula. Terjejar lagi pula. Nabi tengok gamare yang ketiga belah. Allahu Akbar. Nabi tengok gambar yang ketiga belah. Nabi teriak. Nabi tak boleh tengok.
Nabi tengok orang Tino duk tergatung. Kaki duk nonai, duk ketik. Duk minta tolong. Berpekik-pekik menjerit-jerit. Kerana kesakitan buah dada dia dicocok dengan besi tajam dua putung. Nonai gatung sebagaimana gatung daging di kedai daging. Tu no ya. Orang Tino kena gatung. Orang Tino kena gatung. Gatung mana? Besi tajam. Besi tajam dua putung, catuk di kopek dia cup. Nonai masuk. Darah ceruk, kaki dia tah. Adulah. Dia minta tolong. Orang Tino, Nabi tengok Allahu Akbar. Nabi kata, sianyo Jibril geno orang Tino tu Jibril. Geno kena gatung ni kopek dia tu ya Jibril. Allah sakitnya tu Jibril ni. Jibril kata, ya lah Muhammad. Itu Tuhan gambar kepada mu malam ni Muhammad. Itu tanda kata tu umatmu lagi ke datang Muhammad. Umatku lagu mana ya Jibril? Orang Tino nak gatung gitu ya Jibril. Orang Tino ni umatmu lagi ke datang ramai Muhammad. Orang Tino yang suka berbuat teh jahat. Iaitu berzina sedangkan suami dia masih ada sama dia. Betul tak? Orang Tino yang ada tu lelaki dah. Tapi dia curi tidur dengan jatah lain lagi. Ha, faham tak? Pak hari ni ada tak? Hari ni ada kedak. Weh, hari ni berjebah. Hari ni nak banyak benar banyak. Dulu kita temu lagi toh gitu ya. Nah, dia main tikut cakup usul tu ya. Mudah nyapa. Learning ya ada menata kera ni. Ah, ya ada menata ni. Walaupun bini orang malai-malai duk main. Duk main lain. Tok laki cara dia. Tok laki tak oyak bini dia. Bini tak oyak. Khabar-khabar tengok bini tak ada. Kena turut tok laki orang. Khabar-khabar tengok tok laki tak ada. Turut bini orang. Banyak mana di hari ni oyak. Kadang-kadang tak ada lari dah. Gila nak puh pun lain. Hak jatuh ni ajak bini kita tu pergi ke ni. Royak ke abis dia nak tubik Tanjung Mas tak. Tidak. Kalau tengoklah abis nak pergi tubik Tanjung Mas tu tak eh. Ring kamu tu berat. Jatuh tu ada dah. Duk tunggu di test ni. Kau gimana? Result. Lepas tu klik hari dah. Gis tak je. Gis je lebih-lebih je. Kerana risak lah ni, ia boleh sewa je. Kalau sehari semalam 400 kot, kalau kot nara. Kalau nak kira je 200 kot seje. Bayar je 200 kot seje. Papadai dah seje tu, dah work dah. Kenyir dah nak oyak tu. Tidak. Hani nak oyak hari ni banyak. Kerana risak tu sehari menatai tu dah. Tidak. Risak-risak ni sarang menata tu dah. Untuk orang nak gendong budak-budak. Tino-tino demo situ dah. Bini dah ada dah. Ataupun tu laki dah ada dah. Giduk lock with orang jatuh lain masuk kosong. Maka tu saya tunjuk orang Tino tu kena catuk besi tajel dua besi tajel sepuluh dengan stylik cup di kopek dia. Akik gerak nonai. Duk tih kaki dia adalah tadi kopek. Darah tak nak kecek dah darah ni ceruk. Nabi tengok Allahu Akbar. Hani Nabi royak tengok molek. Ni Nabi royak. Kerana benda ni nak Tuhan nak beringat kepada umat Nabi Muhammad. Bahwasanya ramai di kalangan umat Nabi Muhammad perangai pasal ni. Bukan lebih pada ni banyak lagi. Tak ada. Kadang-kadang masa tu lelaki betul je lah. Serik tu lelaki. Bini ni gocah lah. Dah lama pun tu baik sorai. Kuah. Dua tahun tu baik pun sorai. Kuah. Katanya lah. Hak ni yang berapa ni? Hak ni yang kelapar. Lah. Awal dia. Oh, kita ada tu lelaki. Padahal tu lelaki lain. Supaya dengan bunga lebar, dengan tu. Tidak. Tidak. Jadi lebar suat upai ketubu. Tu. Jadi tu lelaki duk perak anak orang. Anak dia tak ada kali.
Hang ni banyak juga nak ayat masyarakat kita ada juga macam ni. Ha, ni ingat molek. Jadi Tuhan tunjuk belaka dah benda yang perangai-perangai puak kita ni. Sebab tu nak ayat tu walaupun kita semaya, tapi kalau ada perangai macam ni, orang ni tak sempurna lagi. Hang ni nak ayat kata baci-maci nak ayat tu. Allahu Akbar. Tengok. Maka Nabi kita berjalan, terjah lagi. Nabi beradu pula di Baitul Lahmin. Nabi beradu di Baitul Lahmin. Dalam Palestin dah. Dalam Palestin dah, Baitul Lahmin dalam Palestin dah. Satu kawasan tu. Dekat dah Baitul Maqdis. Jibril kata break Muhammad. Beradu Muhammad. Semaya Muhammad dua rakaat. Nabi berturun bawa semaya. Allahu Akbar. Tak payah Nabi kita. Sudah semaya siap. Wisalah siap. Naik. Lalu. Selalu Nabi kita kerup. Hadah. Terjar dengan bawa. Nabi tanya, ya Jibril. Tepat gapo musuhku semaya saat ini. Ya Jibril. Jibril kata, itulah Muhammad. Aku suruh musmaya tepat tu saat ni tu. Tepat Maria beranak kepada Nabi Isa alaihi salam. Tepat Maria melahirkan seorang anak nama Isa alaihi salam. Isa bin Maryam. Isa tu anak jatah bagi Maryam. Maria ni pak dia binti Imran. Anak Imran Maria. Tepat Maria beranak ke Nabi Isa situ. Nabi semaya situ membesarkan tepat kelahiran seorang Nabi dan Rasul. Tu noya. Nabi tak ada. Nabi Isa lagu mana tahu. Sengih Nabi Isa dengan Nabi kita. Nabi Isa tak ada di alam dunia. Nak boleh kelahirkan Nabi kita beranak Nabi Muhammad. Ni ratus tahun nak boleh ke nak bakit Nabi kita. Ada setengah riwayat lain kata 800 tahun. Sengih nak ayat tu. Nabi Isa tak ada di dunia tu hak naik ke langit. Duk 900 tahun baru Nabi kita beranak. Panak dia kena. 900 tahun baru beranak. Tak ada kena. Jibril lah royak kepada Nabi kita. Sebab tu dalam Quran ada kisah royak Maria ni macam-macam. Gena tu. Maria ni asalnya panggil budak masjid. Maria ni panggil budak masjid. Lagu mana budak masjid? Dia kecil-kecil boleh hunggar lagu ni, dia main sejik dah. Maria tu dia main sejik dah. Maria masa dia kecil-kecil tu dia dah main sejik dah. Duk main kalau sejik, tubik sejik, mainlah sejik. Bawa malam tidurlah sejik rekod Maria. Budak tino. Budak tino. Duk main dalam masjid. Geno Maria duk main dalam masjid. Kerana pok sedara dia jadi paru masjid. Pok sedara Maria tu dia jadi paru masjid. Duk cari duk jaga kebersihan. Maka Maria saat ni tu duk main masjid. Makan-makan apa ni? Malam-malam tidur dalam masjid. Tak apa dia halus lagi. Tak apa lagi lah dia halus. Dia kecil. Dia tak ada mari bulan lagi. Tu. Sambil dia main itulah. Bo dia besar pakuh dah. Pak saudara dia kata, Maria. Mung tak boleh main dah lah sejik. Mung ni mari bulan dah besar dah pakuh dah. Tak boleh dah Maria. Bila mung mari hei mari bulan, mung jangan masuk sejik Maria. Maria pun tak ada masuk sejik. Boya besar dah. Ya buatlah teratak halus di tepi sejik. Buat dangan kecil. Cedek tekoh dia tak boleh semaya, tak boleh gapo ibadat. Ya mari bulan, dia duduk di teratak dia, tidur di teratak dia. Boya cuci molek gapo, ya masuk tidurlah sejik. Lagu tu lah Maria no ayat kata kisah dia. Maka bila dia tu pakuh dah, dia tu besar dah. Mari bulan dah.
Ha tu. Maka Tuhan pun nak tunjuk kekuasaan dia. Tuhan nak tunjuk kekuasaan dia. Gapo kekuasaan dia? Dulu Tuhan buat manusia ni tak ada ibu, tak ada bapa, dia buat boleh. Tuhan kuasa. Mana? Ialah manusia pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Tuhan buat Nabi Adam buat dengan tanah. Buat dengan tanah. Suruh malaikat ambil jenis-jenis tanah semua tu kami. Uli. We masuk sedaging molek. Ha, we masuk sedaging molek. Supaya orang buat roti duk kami roti itulah. Gerak, gerak, pusing kau tu, pusing kau ni. Nak we jadi sedaging. Kerana tanah ni banyak jenis. Ada tanah hitam, ada tanah bawah hitam, ada tanah tu putih, ada tanah bawah putih, ada tanah kuning, ada tanah pasir, ada seluk liak, seluk liak kuning, seluk liak hitam, ada banyak mana. Wak gemagai ada dulu malaikat di syurga. Bawa dah cakung supaya dengan tokung bukit bakung. Tuhan pun tiuk ruh lah. Tiuk roh we hidup. Maka Nabi Adam pun hidup lah. Hidup jadi orang nak buat dengan tanah. Tak ada ayah, tak ada ibu dah. Eh, Nabi Adam bila dia hidup seorang puas lah syurga we tak kata ke dia. Mintaklah Tuhan buatlah seorang lagi, ya Allah. Aku ni puas we, puas-puas. Tuhan kata, hei malaikat. Mungkin cabut tulang rusuk Nabi Adam seputung sebelah balik kiri. Hak belak tu. Malaikat pergi cabut lah tulang rusuk Adam. Mari letak sini. Mari letak depan saat ini tu malaikat kata ni. Ya Allah tulang rusuk Nabi Adam. Tuhan pun kata, kun fayakun. Jadi, jadilah orang tina sore. Siapa dia tu? Siti Hawa. Jadi orang tina gua ada. Tak ada pak, tak ada mak juga jadi daripada tulang rusuk. Ha, tina ayat tu. Maka Maria ni Tuhan nak buat Nabi Isa tak ada pak, pun ada ibu saja. Dia mari pelaku di atas Maria. Nyanyo ke Maria. Neh nyanyo ke Maria. Gino tu nyanyo. Ha lah. Allah Maria ni gak malu, malu, malu. Tuhan nak royak kata dia ni kuasa. Boleh aku buat manusia tak ada pak pun. Buat dengan mak saja. Maria bila dia pakuh dah. Tuhan tiup lah. Benih saat ni. Tuhan tiup benih. Benih Nabi Isa tu. Tiup melalui kocek baju Maria. Tuhan bolehlah kocek baju tiup dah ni. Syau, ga, 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 ga. Turun masuk dalam congklok Maria. Masuk dalam rahim Maria. Maria tak berasa masuk benih. Duk tak banyak hari nampak akan selalu dah. Gino, Maria mula mengandung. Duk sebulan lebih-lebih. Orang pun mula tanya Maria. Nak boleh adik ke? Tak, tak, tak. Geno Maria ni. Eh, pelik sungguh. Takut nak boleh adik ke? Tak, amat tak ada abel, tak ada tu lelaki. Tu. Bawa siapa 3 bulan tu bidah pun gagal tengok. Hani Maria, gapo nama ni ke bahasa butir-butir ni? Maria royaklah nama gapo tu laki mu. Tak ada, tak ada. Aku tak pernah tepuh dengan kulit orang jatek. Alah Maria ga, takut nak royak. Tak ada, tak ada, tak ada. Hatu tak ada kena ada dalam perut tu. Orang pakak hina ke Maria belaka. Pakak tuduh kata Maria ni berzina. Malu Maria, malu dia tak tahu gapo. Ha, tu Marianya. Bila lama-lama, siapalah 7, 8 bilik.
7, 8 bulan, 9 bulan sarak, sarak, sarak. Maria duduk di teratak dia tu. Bos apa 9 bulan Maria pun lari diri. Tak gamuk di situ. Kerana orang ramah. Mari sore tanya Maria mana nyotok laki mu. Tak ada, tak ada. Apa tak ada ke? No Maria tengok perut mu tu. Tak tahu, mama tak tahu juga. Tak tahu ke no, mama tak tahulah. Tu mari sore tanya. Bila lama-lama pakak becik ludah Eliu. Tanya Maria tak jawab, ludah tu. Apa Maria ni? Susuk orang gitu lalu. Allah pun orang tak tahu tengok tu ada lah perut anak tu. Nak mari mana ke tak ada pak? Tu gawe Allah Maria lah. Hani nyanyo Maria no ya tu. Tu no ya tu Allahu Akbar. Maria soba 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 soba. Akhir sekali cukup bulan dah turun air dah tarak dah. Larilah Maria daripada teratak dia. Tengok tak ada orang tengok tak ada di dangan dia. Dia lari mana tu syarqiyah. Dalam Quran kata syarqiyah. Ha lari situlah. Lari geduk dalam kebun tamak orang. Duduk dalam hotel kebun tamak orang. Maria nak beranak ke Nabi Isa. Tak agak nak pergi dah. Tak agak. Dia tak biasa beranak lagi. Anak dara. Tak tahu tak nak mengemak lagu mana. Tak tahu tak henti. Tak ada seorang buk. Tengok seorang Nabi nak ayat kata. Nak lahir. Tengok seorang ibu Nabi Rasul nak melahirkan anak Nabi nak ayat tu. Allah dahsyatnya. Ha. Habis-habis dahsyat. Kita nak beranak seorang ni tiga buah kereta mengatak. Pergi rumah sakit nak ayat tu Allah. Ha. Tok Cik tak nampak mata pun nak pergi juga. Kalau klip tukar selipar Tok Cik. Oh, bagai nak ngepek rumah. Boleh kiri kedua. Allah, 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 Allah. Tak ada. Kita nak beranak seorang tengok orang wikam lancai. Maria seorang, seorang bawa diri nak ayat tu Allah. Akbar. Malunya Maria. Nak beranak di teratak orang ramah. Selok sising habis. Maria pergi siapa? Jalan kebun tamar demo. Lengok, tengok, lengok, tengok. Tarok, jalan tarok, tarok dah. Duduk nyetok. Menyandar di satu pokok kayu. Pokok tamar yang mapuh. Letak belakang di pokok tamar yang mapuh. Belunyu. Duduk itu dah. Nak jadi geno jadilah. Tarok dah. Tarok dah. Turun air siap dah. Dia meremak cara dia tu lah. Yang dia tak reti juga cara tu. Tuhan pun beri tubik lah Nabi Isa alaihi salam. Kedik, 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 kedik. Maria duduk dia. Tak agak habis gai. Tak agak duduk dia. Nak pergi tak boleh dah habis gai dah. Hanya yang atas orang tino dia saling ni teruk. Nak cari pocik tu. Haa, orang tino nak melahirkan seorang anak ni bukan mudah. Tengok, kita tengok hari ni tu lah. Nah, tu lelaki duduk luar dari isap rokok. Bini nak beranak ni. Gena weh, orang Cina nak beranak. Orang sakit tak ada. Allah. Bini juga weh, payaban tu gosok dah. Cayin jenah, cayin jenah. Hai cai lek-lek, hai cai lek-lek dah. Oh, payaban pun dah. Tak siap dah jagok gitu dah. Ha, kaki duk gitu dah cepat. Payaban kata, hai cai lek dah. Leo nak neng song sam nah. Tengok baik baik tu. Neng song sam. Tak tubik mudah-mudah. Tu nak ya tu. Duk sta payah ba mai gosok, gosok, gosok pula. Tu laki dia seluar tu. Bening tu kat muka merah sebuah ayam mengerai dah. Ha ni nak ayat kata orang Cina. Sebab tu nak ayat Nabi tanya. Sahabat tanya ya Rasulullah. Di antara aku ni nak saing di antara saing aku yang paling kasih sekali aku nak kasih kepada dia ya Rasulullah, ibumu. Nabi kata ibumu. Lepas tu siapa dia lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lepas tu siapa dia lagi? Ibumu. Tiga kali Nabi ulang ibu.
Siapa lagi ya Rasulullah? Pakmu. Sekali ya Nabi sebut orang jatuh. Jadi anak nak ayat kata hak besar sekali dengan ibu dah tak boleh deraka sekali. Dengan pak pun tak boleh juga. Tapi utama besar sekali dengan ibu. Hani nak ayat. Gena? Ibulah orang apa ni? Orang yang beranak, orang yang mengandung dan beranak. Tu nak ayat kata anak nak ingat molek. Ha tu. Nah. Payaban ni kat Allah. Neng, song, sang. Baru nak tubik kaki. Susah. Bawa neng, song, sang. Ha tu. Ha tu habis lah. Berapa belah kali. Nak ayat tu. Baru tubik mamak. Ha baru tubik mamak. Nak ayat tu. Nak ayat tu. Ha bawa payaban tubik siap dah. Cuci-cuci habis siap, laku dah. Haa, cuci siap, laku siap dah. Nah, cuci ibu siap, laku dah. Tolak teruk dah. Tolaklah katil tu tubik, mari. Anak saat ni, dia tak siap dah. Dia tubuh gelap pun siap dah. Mari tak, tak ada ibu. Tak, tak ada ibu. Ibu pun tengok anak dia, Allah, teriak nak yang saya. Saat ni, baru sakit dia beranak. Tu nak yang tersorak ibu. Saning baru dia sakit beranak. Tapi bila tengok anak dia tak ada. Allahu Akbar. Sukanya seorang ibu bila tengok. Bila dia lahirkan seorang anak dengan selamat. Tak ada gapo-gapo. Hari ni ayat. Lepas tu lah payabar pun. Baluk-baluk-baluk kain lapin. Waktu baik cari pak dia. Pak dia pun duduk isap okok. Sedap. Payabar kata pakcik. Pakcik mari setah. Mari setah. Mari setah. Anak pakcik tu beda. Hei! Tu beda. Allah cepat ambil bumbu. Haa, tu beda. Tak ada. Mari pak, payabang kata pakcik. Ber di telinga kanan, komak di telinga kiri. Haa, siap lah. Duk itah, tu lebar tak ada. Paksa kena dia juga. Payabang pun derah lah pakcik. Nak pergi perai anak pakcik ni. Betul ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ha tu dah dah. Komak tu pakcik, komak sekali dah tu. Pak pula pun tak kena tak payah soban apa. Tukar tak kebih hari raya. Allah, payaban suka klik, 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 klik. Aku tak tertemu lagi orang Islam tak nak bel. Hani banyak, banyak lagi makcik. Oh, hani. Dia kata komak, komak dah itu dah, komak dah itu dah, komak dah itu dah. Haa, komak sekali nak bel, panas teruk dia. Tak ada. Hani nak ayat kata, Maria beranak sore-sore ke Nabi Isa. Allah, Allah, dah dasar sekali. Sejarah para nabi-nabi berlaku ni berlaku. Kita yang tak ada, tak ingat, tak erti sejarah Rasulullah. Rasul-rasul bukan Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad pun belah juga yatim piatu. Nabi Musa pula mak dia beranak dalam gua. Nabi Isa Maria beranak dalam hutan. Nak ayat kata, seorang nabi dan rasul ni dahsyat hidup dia. Permulaan lahir dia tu nak ayat tu teruk dah. Sebab tu kita kena ingat bila kita susah. Kita kena ingat bila kita susah. Kerana para-para Nabi dan Rasul ni susah, susah, susah. Tengok Nabi kita lah. Kita umat Nabi Muhammad. Tengok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak ada tempat tidur dia. Tempat dia tidur saat ni jauh tak? Dia ambil pelepah tamar, dia apa? Dia tambung, tambung, tinai, 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 tinai. Dia tidur satu. Yek, 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 yek. Bawa bangun tidur, bekah tak belakang. Tu Nabi kita. Kita tidur, Allah setor. Tak bangun pas ke subuh. Kenapa? Berat. Nabi tak ada. Nabi nak ayat tu. Rumah Nabi berapa mik? Tak silap 6 mik ke 4 mik ya rumah Nabi. Tu ya. Kita ni tempat tok kereta tu 4 mik nak ayat tu. Sekali dengan hari 4 hari yang ngeres 100 telur.
Tu nak ayat kata. Nabi rumah dia dah. Tu nak ayat kata kita hari ni, tikah teruk. Tikah teruk nak ayat. Bila Maria dia beranak ke Nabi Isa siap dah. Tarak dah dia, tarak. Tarak. Habis gerai, tarak. Dia ustaz dengar di telinga dia. Hei Maria, membangun-bangun Maria, bangun-bangun-bangun-bangun. Membangun kocok lah pokok tamah tu. Membangun kocok pun tamah tu. Wia luruh tari bomu memakai lah buah dia. Maria bercelek tengok. Tamah mana eh? Tengok tamah ini. Lengok tengok. Lah tamah mapuh sani hidup kelek. Putamah mapuh sani hidup kelek. Bukan hidup biasa dah. Tubik seludah, tubik main. Buah masak selalu dah. Yak berita buah dia. Apa panggil Mekah, Mekah, Mekah dah. Tu nak ayat kemelia seorang budak. Bakal nak jadi rasul lagi akan datang Nabi Isa alaihi salam. Tengok Tuhan melia kan. Bangun koho, koho bangun Maria pergi pertama. Kekau, 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 kekau. Tuhan nak wiluruh dah popak, 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 popak dulu. Maria pun ambil, makan, riak, ambil, makan, ambil, makan, ambil, makan. Sudah makan duduk dia, Maria. Lama-lama, dia serah dah. Serah dah tamat. Mungkin tak ada makan berapa. Mengandung tak rak. Makan dah tamat saat ni berasa tak, berasa gagah dah. Berasa gagah, berasa gagah dah. Barulah dia saat ni bangun kepong Nabi Isa. Kepo klik lah. Kepo koho, koho jalan ngok-ngek, ngok-ngek tubik dalam hotel tu. Nak klik di teratok dia tu. Koho, koho jalan kepo, anak dia. Saya kok iso dia ni. Kepo, kepo siapa di teratok dia, letak lah teratok dia, dalangan dia. Orang ramah Baitul Maqdis. Kerana kiblatnya pertama. Kerana dia kiblat, orang ramah, kau Mekah ni. Orang duduk lalu yang penuh. Tengok Maria klik dah. Tengoklah. Adalah teratak. Eh, dia macam klik dah, klik dah, klik dah. Pergi tengok pak. Haa, tu beda. Tu beda. Beranak dah lah. Oh, pakak Maria hipah. Mari likung teratak Maria lah. Sandi tadi tak ada. Kemarin tak ada. Haa, klik lah, klik dah. Tengoklah, tubik dah, tubik dah, tudak, 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 gedik-gedik dah tu, dah. Pakak masuk. Masuk tanya, Maria, mananya ayah budak ni? Tuhan kata, hei Maria, mu jangan kecek hari ni. Mu poso hari ni, Maria. Ha, bukan poso bulan Ramadan, poso maksudnya mu jangan kecek, Maria. Bila kita tanya tetap tuk laki mung ataupun bupak budak ni, mu tunjuklah kepada budak. Mu isyaratkan kepada Nabi Isa ni. Okey, mari tanya. Maria, mana nyotok laki mu Allah susuk sampai bila nak Maria? Sampai mu beranak dah nak susuk lagi. Takut ke Maria? Maria tunjuk kau budak tu. Tak ada gamuk suruh tanya budak. Mari sore aku tu. Maria, mana nyopak budak ni nya? Tunjuk. Allah, tak ada gamuk. Hei, Maria takut apa? Ah, nak mari tu. Tanya, mari tanya, tanya beratus-ratus orang. Beratus-ratus orang nak tanya lagu tu lah. Dia kata Maria ni menakut nak royak. Haa, Maria ni takut nak royak. Akhir sekali dia dalam ramai-ramai ada otak berpuk. Hak kurang puk. Mari tanya Maria mananya ayah budak ni. Hei Maria tu laki mung eh. Tunjuk Maria. Allah Maria tak ada gamuk suruh tanya budak ni. Dia tanya sungguh kurang puk. Hei budak. Aku tanya, mana pak mungnya, ayah mung? Tanya sungguh. Tuhan pun wik kecek selalu dah. Wik tubik di iso saat ni merah-merah, dia gedik-gedik-gedik tu. Tubik jawab tu dah. Kata-kata, ini Abdullah. Tu jawab baik dia. Wa atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Haa. Weh lah. Mulut tengah ngobis.
Budak merah-merah datang tubik kata gitu. Inni abdullah. Sesungguhnya aku ni hamba Allah. Wa ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Satu hari Tuhan akan wak turun satu kitab. Dan Tuhan akan letak aku ni jadi nabi. Tu nabiyya. Ha. Belak anak Maria weh. Ha padahlah. Habis hodok kata ke Maria habis dah. Bila Nabi Isa tu boleh kecek. Nabi kata aku ni hamba Allah. Aku ni satu hari tu akan buat turun satu kitab aku, kitab Injil. Hani Bible Kristian. Tu wa ja'alani nabiyya dan Tuhan akan letak aku jadi nabi lagi ke datang. Ha. Pelai anak Maria. Habis hendak tuduh ke Maria habilicing. Hani nak ayat nasib Maria. Tuhan nak royak kata Tuhan ni kuasa. Buat manusia tak ada masuk pok pun Tuhan kuasa juga. Tapi Maria malu. Dia betul benar. Tuhan tiup roh dia lalu lubek masuk lubek apa ni? Masuk poket baju dia, masuk ke rahim dia, congkrak dia. Tak ada pok sungguh lah. Hani Maria nak kata. Tapi Maria ni tak ada dah. Maria ni tak ada nak kata. Secomel-comel manusia perempuan di dunia. Tapi tahu tak? Berapa orang orang Tino yang lama satu sejak atas dunia berapa orang? Ada 4 orang semua. Ada 4 orang semua. Yang pertama Maryam binti Amran. Mek Nabi Isa. Yang kedua Asiyah. Iaitu isteri Fir'aun. Bini Fir'aun Asiyah. Noyak tu. Yang ketiga siapa dia? Siti Khadijah. Isteri Rasulullah. Yang keempat siapa dia? Fatimah. Iaitu anak Rasulullah. 4 orang ni nak tinggi sekali. Kemoncok orang Tino noyak. Hani moci-moci noyak tu. Orang Tino yang sujud sekali. Tuhan sanjung besar sekali. 4 orang ni lah. Di alam dunia. Haa. Hani noyak tu. Hani noyak tu. Maka Nabi kita. Bila tubik situ dah. Sudah semaya dah. Nabi kita pun terkejar ni. Tak banyak dakwah Nabi tengok pula. Allah. Temung dengan nangam cakawan jatuh kapal terbang begini. Dia panggil Muhammad. Halo Muhammad beradu eh Muhammad. Lemuk. Seksi. Jangok sungguh. Ha, orang Tino. Duk apa ni? Duk tunjukkan perhiasan dia, jangok dia, make up dia. Duk tunjuk kecantikan diri dia. Kecantikan diri dia. Ha, tu. Kecantikan diri dia, duk tunjuk. Duk cho ke Nabi kita. Jangok. Lagi pula seksi. Ha, lepas tu dia ni bergaya, tidak bergaya. Ha, bergaya. Mana ada tah lah. Kalau tengok lah ni kat sepon nang beg dah. Tah. Ha, nang beg dah. Allah jangok. Dia panggil Nabi kita suruh beradu. Muhammad beradulah Muhammad. Halo, aku nak tanya sikit Muhammad. Ha, Muhammad beradulah. Jibril kata sabadu. Gigi digarah situ. Gigi setahu dia. Bol lepas perak gitu. Nabi tanya ya Jibril, siapa saning? Siapa Jibril saning tu? Orang Tino jangok di tepi jalan dia panggil aku tu. Jibril kata itulah Muhammad, rupa dunia. Tu Muhammad dunia. Allah, gitu lalu dah. Haa, tu yang tunjuk ke Nabi kita, dunia. Rupa dunia ni apa nama? Orang Tino jangok. Orang Tino seksi. Haa, Pahpia tak si, no, ya tu. No, ya kata, orang kita dengan dunia ni, orang gila belakang dengan dunia. Tak ada orang tak gila ke dunia. Haa, tu no, ya. Kerana rupa dunia ni, orang Tino comel. Orang Tino comel. Pasal apa dia hari ni tak gila ke dunia?
Gila belaka dunia. Sebut kata dunia, oh berhi belaka. Siapa tak ada semayah, jiru anak dia. Allah, Allah, Allah. Dunia ni nak, ya Allah. Ha. Rupa reti nak jangok. Pasal apa dia tak gila? Kalau saya pating tak bunyi, dia sebut tina jangok. Wush. Dia nak lagi. Nak ya tu, tak harap dah tu. Gila ke dunia. Kerana rupa dunia ni reti nak jangok. Sebab tu lah orang panggil dunia ni orang gila berlaku. Siapa dia tak gila dengan dunia? Oh, tak ada, tak ada. Tino yang retin, orang dunia. Dunia ni orang berubuk berlaku. Tengok tak? Orang duk mati sebab ke apa? Orang duk takir sebab ke apa? Orang duk balas sebab ke apa? Semua tu kerana dunia berlaku. Kerana dunia. Dia tu baru ni orang bedih dia. Kena sebab dunia juga. Buku ke apa? Nung. Keliar tak tahu baiknya ni. Kau 18 juta tu. Bedih. Baru ni punya tu adik-beradik dia tu balah. Punya tu dekat-dekat bedih dah. Tak nebel ke duk jek-jek dah. Buku ke apa? Dunia. Adik-beradik sendiri tak kena balah sepuluh orang asing dah. Sebab apa? Sebab bagi sako tak. Dia bubuk sako sikit. Mek dia mati, cik dia mati tu kawin. Ada tanah bucu tu sikit pakat nak belakang tak jauh. Allah balah. Tak ada petegar dak mati mu aku nak ayat tu. Allah supaya orang asing. Supaya orang asing balah. Bubu bah, bubu tanah sekeping tu. Ha, cuba tengok dunia. Tengok siapa rakel pasal kau tu dunia. Gila tak gila? Ha, tu. Dia tu petakir dengan dia siapa dah? Sebab setara, bubu setara. Dunia. Dia tu baru ni balah dia sebab apa? Sebab dunia kena. Bini dia hok dulu test demo. Lepas tu minta klik, demo tak jauh, bedih. Dia tu bedih buat ni kerana apa? Kerana bubuk nakak. Duk takak, kau tu takak rumah, takak kerongkang ke apa. Ah, tengok. Semua duk balas tak dunia hari ni buku dunia. Ya. Tidak. Ada tak orang takir kerana pergi sejik dia tak? Tengok tu bila kaki tu nebel punya tu kena tau. Tu nebel cak lajak pergi sejik. Tu bila kata aku gini, aku gitu ya. Oh, teruk mu. Aku kena pergi banyaklah tak bebel. Oh. Ada tak orang takir buku pergi sejik? Ada. Pada dia tu takir buku baca keluar lah. Dia ni baca keluar 30 kali. Dia tak 300. Nata sungguh nata ni. Aku 30 kali ya. Mung 300 ni. Tak ada buku pergi sejik orang balah. Buku dunia berlaku-laku. Kita tak ada buat amal ibadat kerana bergaduh dunia. Tu nak ajak tu. Balah bedih situ, takir sini tak tegak, buku dunia, tak ada dah. Memberdeki kau tu kau ni, beli kereta baru dia tu, beli kau tu, buku dunia. Dunia ni tu yang tunjuk gambar malam tu ke Nabi kita, orang tina jangok. Dia sebut kata tina jangok tak kena kecil lah, gila belakang. Sampai orang kata, pakcik, pergi umrah pakcik, tak ada duit, tak ada. Baik mana kau sekat perayu ni. Ketah-ketah pun tak naik, kerak-kerak kat alai rakyat. Bawa orang mempisi kata, hey, tak ada, kira orang nak gantar diri ya. Tapi halau-halau lagi adalah besar tu dalam 15 batang pun. Kalau tu besar juga, baru ni boleh 80 ribu. Tu kan, kau nak tengok, tengok. Boleh cari serak, nak pergi umrah tak boleh tengok. Orang nak gantar diri ya, boleh serak-serak. Cari tu baik, no, ya. Ini buku dunia. Tukar dunia dengan akhirat, no, ya. Hani lahir-lahir nak ya Nabi tu tengok. Nabi terkejar lagi-lagi. Nampaklah orang tua tino bokok. Sani tino jangok. Muda, putih, tubuh tinggi, pinggir cekik. Allah bergaya-gaya. Tah Muhammad. Hak ni tak tengok. Tino tua lah. Bokok jadi sodor tu. Bokok lajak. Bukan bokok 7 lah, bokok 9. Tu. Apa panggil? Jalan bokok lah. Pala ni dekat dengan tanah. Ertino tu panggil Nabi kita. Ya Muhammad. Beradu lu Muhammad. Muhammad, beradu lu Muhammad. Aku nak tanya mu ni Muhammad. Jibri kata, saya beradu Muhammad. Teruh kita ni gaduh ni Muhammad. Teruh lah. Nabi tanya, ya Jibril, apa orang tino tu bokok?
Tuhan tunjuk gambar bokok tino bokok tu gapo Jibril. Kau tadi jangok. Kau ni bokok pula ni. Jibril kata tulah Muhammad. Tuhan nak ayak kemuning omo dunia. Omo dunia Muhammad. Dunia ni Muhammad sudah pun tua dah. Sudah pun tua dah dunia ni. Ha tu. Jadi bokok habis bokok dah. Masa Nabi dulu tengoknya 1400 tahun dah. Siapa kau kita hari ni 1400 tahun dah. Dulu bokok nak rapat tanah dah. Bila rapat tanah bila kiamat selalu dah. Dunia habis umur selalu dah. Ha tu bila bila rapat dah. Jadi dulu dengan hari ni 1400 tahun dah. Nabi tengok terapat dah. Sikit dah. Hari ni kau dekat lagi boleh jadi tak lama dah kita. Ha, nak menjelaskan kiamat. Nak siapa dah hari kiamat. Ha, nak siapa hari kiamat. Ha, nak siapa hari kiamat. Dah, nak siapa hari kiamat. Nak sampai hari kiamat dekat dah. Bilalah orang tua ni rapat kepala dia ke bumi, maka berlakulah kiamat. Berlakulah gempa bumi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Itu izazu jalmit kita tu. Apa tu? Nak tunjuk kata panggil singlo. Hari dunia dah habis umur dah. Tu kita panggil kata kiamah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bergonjang bumi. Bila dunia ni berkocok gepa bumi dah. Tu. Zilzalaha sebagai berkocok. Bangunnya tinggi-tinggi kok bakok. Bangunnya tinggi-tinggi kok New York. Bangunnya tinggi-tinggi di Paris. Maka akan patah, akan turun. Ya. Manusia akan bergelimpang. Manusia akan berguling Allah. Iaitu mati mayak-mayak. Tak ada siapa yang nak sabar di sana sipir dah. Tak ada dah meku mari nak gali. Tak ada duduk situ, busuk situ lah. Ning bila berlaku kemat. Dunia ni mengekoh berak. Mati tak ada kena kira dah berapa ratus ribu juta tak tahulah. Ada tak berapa orang ada hidup lagi tu. Han itu hai rakyat dah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Tuhan waktu bik habis benda-benda yang maha duduk dalam bumi. Bila bumi mengekah dah. Tubik habis benda-benda maha. Gapa nama benda maha? Mah-mah duduk dalam tanah. Permata-permata intan belia duduk dalam tanah. Dalam bukit mana? Tubik habis licin. Tapi nak buat gapo lagi dah topek mampuh dah. Nak buat tali tekak tak leh dah. Topek pakat lari ayalah mampuh yang tunggu dah. Ha tu nak ayat kata kita jumpa mah pun nak buat gapo. Tiko tulah dalam riwayat kata orang-orang tak reti agama dia kilik mah. Sawahnya koyok. Besar sawahnya gi nak tukar dengan orang. Tolong ajarlah Fatihah. Allah kul wallah kat aku. Tolong ajarlah Quran kat aku. Nak bui dah mah-mah dan permata-permata. Tak ada orang pandai dah. Tu di akhir zaman lagi akan datang. Sambil kena ngaji learning lah. Kena wa'amal learning lah. Sikit lagi di akhir-akhir dunia tak ada orang pandai dah. Bakat mati habis licin nak ayat tu. Haning nak ayat tu. Akhir sekali Nabi kata siapa orang tak reti nak kata Allah, Allah, Allah. Siapa orang tak reti, apa kau semayah, apa kau puasa. Hani nak ayat di akhir zaman lagi ke datang nak ayat tu. Hani berat tak berat nak ayat tu. Itulah Nabi tengok orang tua. Maka Nabi terjah pergi dengar pulak soro balik kanik. Soro balik kanik. Tapi tuai tak nampak, tuai dah jauh. Muhammad beradu, duduk lahung ke Nabi kita. Tak ada di tepi jalan dah, duduk jauh. Jibril kata sepadu mak pergi. Nabi kita pergilah. Yo Jibril. Itulah Muhammad.
soro Yahudi, soro orang Yahudi. Kalau mugi Muhammad, mu turuk dia Muhammad, nanti umatmu jadi Yahudi habis Muhammad. Banyak umatmu akan menganut Yahudi, ya Muhammad. Nabi tak padu, tak padu. Gi dekat-dekat Baitul Maqdis, dengar pula soro Muhammad beradu, Muhammad. Nabi tak beradu dah. Nabi tanya Ya Jibril, soro pia tu. Tu soro Kristian. Tu soro Nasrani. Kalau mu menyahak, ya Muhammad, nanti umatmu sikit lagi banyak masuk agama Kristian. Ke lapai belah tu nak, ya. Habis lapai belah. Habis lapai belah gambar dia, ya. Yang Tuhan tunjuk ke Nabi kita rupa gambar belakang. Maka lapai belah ni sebagai nak tambah di atas semaya. Kerana Isra' Mi'raj ni Nabi waktu turun semaya. Walaupun kita semaya, tapi gambar dia ni mesti kita kena, kita kena, kita kena apa ni, ambil guna dengan gambaran ini. Baik gambaran ini suruh kita, menggalak kita, ataupun gambaran ini melarikan kita. Barulah kita sepenuh jadi seorang Islam mukmin bertakwa. Kalau semaya saja, tuai duk zina tak ada jalan. Kita semaya saja, duk main dengan jatuh. Semaya tak keluar zakat, tak ada jalan. Kita semaya tak ada khairat jariah, tak ada jalan. Kalau tak duduk semayang, ayat kata, kecek besar, tak ada jalan. Hati nak ayat gambar semua tu untuk nak sem. Untuk nak atas semayang kita supaya kita jadi orang Islam yang penuh sempurna. Nah, tu ayat. Maka Nabi kita sapa Baitul Maqdis. Jibril kata, beradu, beradu, sapa nama. Beradu, 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 beri, 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 beri. Beri, bawa dia derah. Beri, masuk kak. Turun, ha, turun, turun. Jibril pun heret bawa nyok, nyok, nyok. Kita tambak lah. Tambak di batu apa. Situ tempat orang Arab dia tambak. Tambak utah. Apa ni pak parking lah kalau ni pak kereta, pak cok kereta. Tapi orang dulu cok utah. Bila kita tambak siap, Jibril kata, hei bawa. Hei, Barak, mu nyanggi ke mana deh? Mu tunggu sini. Aku dengan Muhammad ni naik atas lagi. Mu duduk sini, mu duduk sini. Mu sekat ni, ya, ni. Ya, Barak nanti situ. Cakap situ, Barak. Tunggu pulak. Nabi dengan Jibril masuk nyok. Nyok, nyok lah masjid. Masuklah masjid siap. Tempat tu imej tu lah. Dosta, ya. Jibril pun selalu baik. Nabi lah hukum mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah baik siap Nabi paling tengok. Ramah weh. Maka masuk sujud. Ramah. Tengok. Tapi baik. Sininya dia buat baik itu weh. Buat bank buku dua, ramai juga bos. Rasa kawasan itu baik-baik tengok ni. Siapa dia ni panas kepala. Boleh kena banyak kendi dia rasa ketung. Lalu ni ketung halah. Maka dia bank buku dua ni apa nak. Ramah masuk. Dalam masjid. Ramah. Nabi budak dia. Duduk ustaz, Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Koma. Jibril pun sudah. Muhammad. Gigi, gigi, gigi. Gigi, gigi, tolak Nabi kita jadi tu imi. Tolak Nabi kita jadi tu imi. Nabi pun tak payah. Pandai tengok. Luah, mau. Anak makmu. Oh, Baitul Maqdis luah. Nabi pun Allahu Akbar. Semaya pukul dua. Tengok. Orang Baitul Maqdis. Bukan orang kuih. Semaya. Sudah dua rakaat. Masuk kuih salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi duduk di atas. Nabi bangun. Dia mahu tumbuh bangun. Pakat mari Pak Nabi kita. Selamat Muhammad. Selamat Muhammad. Selamat Muhammad.
Selamat Muhammad dari perjalananmu Muhammad. Selamat, 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 selamat. Mari dah. Mari ucap selamat ke Nabi kita. Duduk setah pekat tubik. Syuuu, tubik. Lepas itu tubik sampai sekarang ni. Syuuu. Nayem berlaku. Syuuu. Syuuu. Tak ada jalan kot tu tak. Naik. Ruh. Ruh di langit. Para-para Nabi dan Rasul-Rasul hak mati dah. Turun mari menyambut Nabi kita dan naik langit malam tu. Allah melio tengok Nabi kita. Siapa ruh para-para Nabi tu hak izin suruh turun mari menyambut di Baitul Maqdis. Ada setengah riwayat kata bidadari pun turun juga malam tu daripada syurga. Pakai duduk gelinyar pun duduk gelinyar. Duduk bergalak pun dia klik-klik-klik-klik suka. Main buat juga. Allah mari juga. Tak tinggal beli sorang tu. Dengar ayat tu. Tu nak ayat kata Allah. Ada juga dalam riwayat semua-semua kata gitu. Oh, Allah menyambut Nabi kita. Oh, melio tak melio naik Nabi kita. Sudah siap kok tu baby. Tinggal Nabi kata Jibril. Nabi kata ya Jibril. Aku bahasa dah go weh. Tu ke? Oh tengok ustaz. Tu tadi. Jibril duduklah sejik tu baik pada sini. Bawa duduk situ. Syup. Allah. Supaya uteran main dah. Syup. 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 Hai. Tak nampak dengan mata. Syup. Puk. Langit pertama. Syup. Syup. Puk. Langit dua. Syup. Puk. Tiga. Empat. Lima. Naik tujuh. Masuklah syurga. Ambil gelas tiga cawek. Ambil gelas tiga butir. Ambil neka dia. Gelum. 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 Ambil tiga air. Oh, tengok lah. Syup, syup, syup. Tak ada menemak tu kan. Allah, Allah. Waktu molek-molek. Tiga gelas tak. Ha, mamak ni aku buat lagi dah. Air. Tiga gelas. Gelas serga. Allah, ya Nabi Muhammad. Tak dunia tu yang melio dah. Kita pun dimakia ingat molek deh. Malah ni semua. Kena usaha sedaya upaya jadi ahli surga lah sana. Jangan ngaruk buat itu. Jangan buat dosa. Jangan duk balah sama-sama kita. Jangan duk tekeng sama kita. Jangan tak ada pedas sikit buk. Kadang-kadang buat kita ni Allah berubuk tamnen ni kau tak ada arah lah. Tak khabar gapo dah. Sanggup balah dengan waris noya tu. Sanggup balah dengan hari kampung noya tu. Ingat benda ni benda dunia ya. Dah boleh kemung gak belah lah mung dulu tak ada gapo redahlah. Sikit lagi buat ku pula. Ni dah. Badu tamnai ni la ilaha illallah. Ku cahaya habis. Hodok biasa jamu nasi. Nasi kabu mu aku tak boleh jamu dah. Hodok biasa jamu teo mu aku dah. Kena bubuk tamnai bakat lapar lah. Jadi balah tu dunia. Nabi tengok. Ingat molek. Kita ni akhirat. Kita ni akhirat. Akhirat. Ingat molek. Itu ujian tu. Ingat molek lah. Kecil tak? Jangan dia buat jadi halangnya kita nak masuk surga Allah Ta'ala. Haa ni nak ayak tu. Sebab tu jangan. Ni mungkin kata orang kapung sini yang menoyak. Sambil-sambil yang menoyak ni dari antara dunia di hari ni. Sebab apa orang kita suka balah di hari ni? Kerana rabuk di negeri sia ni letang. Ada pemilih hai. Hak ni dah jadi racun dalam masyarakat sekali. Tahu tak? Bawa tu nak baik, panggil Tok Guru main ngajar. Panggil Ustaz main ngajar. Panggil Tok Guru main ngajar. Bawa tu nak baik, siap. Dia kata, oh botol habis warak pula dah. Dia tak lama pilih oh botol, nak sore tu empat. Jadi Pak Jalu. Bawa boleh lama, terlupa dah lagu dia tak ada apa lah. Dia kata, tu nebeh habis pula dah. Tak boleh tu nebeh. Bawa pilih tu nebeh hampu cahaya pula dah. Nak tu nebeh sore tu lapar. Bawa hilang belakang dia macam mana? Putai. Membawa pati tu ke bawa pati ni. Habalah pula dah. Oh. Haning tak nak berhenti gaduh. Panggil paruk buruk, paruk baru. Paruk buruk, paruk baru. Ni racun dia dalam masyarakat. Ingat molek. Kalau ambil benda ni, gedubuh lagi ni boleh balas lah sampai gelap lah.
Dalam ciwi kita ni nak tujuh balah ya. Ni ingat molek kita. Kena sipai pergi molek buku benda lagu ni. Ha, ngerti tak? Dia boleh dah belah nak wakil nak belah lah biar-biar lah. Borah. Tidakkah kita mikir, belum nak turun tu mikir dah. Menapa erak ke tak nak lawan dia tu tu. Dia orang lagu tu. Tahu aku pasal erak. Tahu tak. Tak apa, tak boleh, tak apa, kilah. Tak boleh, tak apa, kilah mahal. Ya, kilah. Mula-mula tu kilah, dah tak boleh, sungguh tak tegur lah. Bukan kilah dah lah. Hanin ayat, ingat malak. Ingat, kerana benda ni jadi pecenuh. Pecenuh, cahaya ambo lah. Pak kita nak masuk surga, tak suruh gila benda ni. Gaji berapa kuk ya. Bapa kita kacau gitu lalu. Hanin ingat malak. Neh no ya tu di antara apa panggil beracun. Ha no ya. Ha tu Nabi kita bo minum siap. Jibril kata ha ni Muhammad ni tak. Jibril pun tak ada royak dah. Nabi ke jenguk tengok. Kak ambil gelas susu. Jibril waktu turun 3 gelas. Gerah air sejuk biasa tamada. Dalam sungai surga we. Bukan sungai setia ni dah. So laginya susu. Putih sungai susu dari surga. Yang ketiganya air arak segelah. Ambillah surga. Arak surga bukan kasbuk ni dah. Bukan beli kocok-kocok-kocok regensi ceru. Dah. Hak surga ni surga. Waktu turun tak. Jibril pun tak ada royak. Nabi kita buat tengok susu, ambil susu. Kok. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa, kok. Dah, Nabi kita. Sudah siap. Alhamdulillah. Gih, Jibril. Hah, sudahlah Muhammad. Hei, mau minum ke apa Muhammad? Jibril baru tanya Muhammad. Mau tidur, minum apa? Aku tak ada nak royak Muhammad. Nabi kata, aku minum susu Jibril. Allah. Mujulah Muhammad mau minum susu. Aku tak ada nak royak. Oh, mujur. Kerana susu ni lambang Islam. Susu ni syiar Islam yang suci. Islam, agama Islam, agama cuci. Apakah lambang dia? Apakah syiar dia? Iaitu susu lah. Kerana Nabi kita dia kena ke susu. Masa dia kecil-kecil dulu dia, dia makan upah perah susu kambing. Ayat Nabi kita. Minum kau ambil ada perah. Allah Muhammad. Mujur mu tak jepuk Allah Muhammad. Allah. Kamu buat hari apa nyanyi beri. Allah panah-panah. Buat turun. Apa Allah dia? Tengok Nabi kita. Jibril kata, kalau mu ambil Allah Muhammad, umat mu banyak mabuk lah Muhammad. Weh, kalau mu ambil Allah lah. Mujur lah mu ambil susu Muhammad. Allah. Tengok. Neh. Setara Nabi kita tu ambil susu tu banyak lagi hodok kaya hari ni. Kalau Nabi ambil arak, habis patah kotik tu bila ada rasa. Ambo rasa lah, tak tahu. Tapi dia. Ambo rasa kalau Nabi taglah arak, my kak-kak dia rasa. Dia kata kena? Tu Imi pun jolah juga. Tu Imi dah nyanyi lagi. Masuk dah ke? Zuhur ke asal ni? Tok Bila kata, asal ni, man. Hamu babal. Hayya alal falah. Tahayya al falah dulu. Nampak kena mabuk pula tu. Tu nak ayat kata, kalau Nabi kita agak. Setara ambil susu tu pun duk kaya lagi. Duk kaya nak ayat tu. Kalau tak arak ke, habis sungguh. Ni nak ayat kata, nak ayat Nabi kita. Tubik luar sejik lah. Tubik luar sejik Jibril. Syukum. Anak tangga pertama turun selalu dah. Anak tangga pertama turun selalu dah. Tu. Turun geng anak tangga. Jibril kata Muhammad, naiklah dah. Nabi kita pun selalu dah. Duduk dari tangga tu,
nama anak tangga. Dalam bahasa Arab kata ad-daraj. Anak tangga. Anak tangga lagu mana tak tahulah. Duduk. Jibril pun duduk. Jibril pun duduk. Dah, Jibril duduk. Nabi pun duduk. Anak tangga bawa syuf. Allah darah. Oh, dengar peluru bedik ini belah dekat dia lagi. Syuf, syuf, syuf. Bawa anak tangga tu bawa Jibril dengan Nabi kita duduk dalam tu. Syuf, 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 syuf. Nabi dia tu biasa ya. Enggak tak ada uang oksigen ke apa. Oh, kalau masalah oksigen tengok Amerika naik overload baik deh. Ha, siapa di langit yang pertama. Bos siapa pintu siap. Jibril selalu assalamualaikum. Assalamualaikum. Mereka hok jaga pintu langit. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buka pintu tengok. Oh. Siapa dia Jibril ngamung tu? Dia tak kenal sorang. Jauh, jauh. Tu. Buka pintu naik dah. Buka pintu naik dah. Naik masuk. Jibril goyak. Ni Muhammad ni. Nabi dan Rasul akhir zaman. Nabi dan Rasul akhir zaman. Allah Ta'ala jepuk dia malam ni. Aku bawa dia ni. Yo, naik dah. Kerana dia tengok muka tak kenal. Jibril tak apa. Raya tengok semua. Dia naik turun. Langit bombing ni. Tu. Maka naik. Naik tak. Tengok. Piyuh tu eh. Nampak dia jeruguk besar. Nampak dia jeruguk besar. Yo. Lalu itulah. Nabi tanya, ya Jibril. Siapa tu Jibril tu? Siapa Jibril tu? Aku tengok besar tu. Jibril kata itulah Nabi Allah Adam alaihi salam. Itu di langit yang pertama. Oh, gitu Jibril deh. Oh, Nabi pun masuk dekat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi Adam pun jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam pun ucap selamat ke Nabi kita. Ucap selamat ke Nabi kita. Nabi Adam pun paling golik kane. Paling lik kane senyum. Paling senyum. Nak suka paling kane. Boyo paling balik kiri. Masih muka. Supaya nak teriak lah. Bila dia paling lik kiri. Bila paling lik kiri. Masa muka. Nabi tengok pelik. Geno ni. Nabi tanya, ya Jibril. Geno Nabi ada paling lik kane dia senyum. Paling lik kiri dia masak. Nabi Jibril kata, itulah Muhammad. Dia paling lik kane saat ni. Tuhan tunjuk anak cucu dia yang masuk syurga. Tuhan tunjuk anak cucu dia yang masuk syurga. Dia suka gembira kerana kita ni anak cucu dia belakang. Sia topek kabur keling Amerika mana anak cucu ada belakang. Tapi dia paling tengok lek kane tak kira lah. Orang beragama Islam dia masuk syurga. Dia paling lek kiri Tuhan tunjuk anak cucu dia masuk neraka hak kafir. Dia teriak. Dia masam muka. Nak ayat dia tak seni hati tak suka nak ayat anak cucu dia. Hani Nabi tengok. Tu. Maka Nabi kita tu turun pula anak tangga yang kedua di langit pertama. Syup turun. Nabi kita pun naiklah anak tangga yang kedua. Syup bawa naik pula. Lagu itulah Nabi kita nyo tujuh lapis langit. Tujuh lapis langit anak tangga bawa semua. Langit yang kedua Nabi jumpa dengan Nabi Isa alaihi salam pra Yesu. Hak Maria, anak Maria tadi. Tak ada mati lagi. Duk tubuh badai gini lagi lah. Hak lain Nabi temui saja.
Nabi roh ya. Bukan temu tua cing dah. Tapi Nabi Isa ni tua cing. Masih duduk gini lagi, kulit gagun lagi. Tak mati lagi Nabi Isa langit yang kedua. Sekali dengan roh Nabi Yahya. Tu Nabi Isa. Nabi Wisalek. Wisalek masuk. Dia jawab salek. Nabi masuk hidup kecek lebih kurang. Ha tu. Tapi tengok dah, hidup makan gapo di langit. Ada kedate dia tu. Ada kedai roti ke tu? Tak ada. Tuhan ya kuasa wak wi kenyi. Tak ada kena makan dak. Kita hidup berasa atau tak makan mampuh dak. Tuhan dia kuasa, kuasa, kuasa. Ha tu nak ayat. Sudah siap dah. Nabi Isa pun ayat selamat, ucap selamat Nabi kita. Doa ke Nabi kita baik. Turun anak tangga yang ketiga pula di langit yang kedua. Naik pula. Naik pula. Siapa ke langit? Langit yang ketiga. Keadaan Nabi kita lanjut perjalanan dia di langit yang ketiga. Jumpa dengan siapa dia? Jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf duduk di langit yang ketiga. Roh dia tu. Badan dia duduk di bumi ni, duduk di Mesir tu. Nabi Yusuf. Ah, tu Nabi jumpa lah di langit yang ketiga Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf pun selamat, ucap selamat ke Nabi kita. Engkau Nabi tak kenal belako nabi-nabi rasul-rasul ni. Tak kenal cuwe. Malah tu baru kenal oh, ni Nabi Yusufnya. Lah, dua ayat Al-Quran kata jangok. Tengok jangok sungguh. Ha, tengok roh dia jangok, jangok, jangok. Ha ni Nabi Yusuf. Nah, kita tahu kisah dia ni. Nabi Yusuf ni enggak Allah, kisah dia ni enggak. Tak ada dah. Oh, tak ada kisah Nabi Yusuf ni belah sekali. Tak ada. Ha, Nabi Yusuf ni anak siapa dia? Anak Nabi Yakub. Tak ada. Ha, tu dia dua beradik. Siapa abai dia tu? Abai dia dulunya kerana Yakub ni banyak apa ni bini banyak orang. Okay? Anak dengan mak lain tu besar dah. Ha tu, duk pera kambing. Yusuf ni kecil lagi anak dengan mak lain, dua beradik dengan Benyamin. Ha tu. Lalu itulah pakat deki ke Yusuf, anak bosu. Ha tu. Puak dia kata kena, puak kita ayah suruh pera kambing. Yusuf dak yo saya. Ha tu. Anak dengan mak lain tu, besar-besar berlaku. Lah anak dengan mak lain besar-besar berlaku tu deki ke Yusuf. Tu asal no ayat Nabi Yusuf. Dia tika tu mahluk-mahluk lagi kecil lagi. Pastu demo tu wak wak peng. Wang peng, wang peng, wak peracengi kena nak bunuh Yusuf. Kata kita bunuh Yusuf eh. Apa ayah kita ni pilih kasih. Nah kita tak kasih mana dengan Yusuf kasih. Ha padahal Yusuf yo kecil lagi. Ya kecil lagi ya. Nabi Yakub saya ke Nabi Yusuf. Duk minta buat abai-abai dia duk minta. Minta nak bunuh tapi nak pergi di padang pasir. Ha, nak pergi di padang pasir. Ha, pergi Yusuf sana tu nak bunuh senulah. Minta sekali takwi, minta dua takwi. Duk minta ke ayah dia Nabi Yakub. Ayah nak bawa Yusuf pergi adik tu pak pegang kambing ayah. Nabi Yakub tu, "Heish. Bawa bawa adik-adik lah. Mung dah gede nung tak padu adik, adik makan derima lah." Ah, jami dulu nak yak yo rima banyak. Walau di padang pasir ke apa-apa. Ha tak wi. Lama-lama minta, lama-lama minta, lama minta, akhir sekali dia bui. Yakub kata kena. Yakub kata bengok tengok adik molek adik. Lama buat mung gede nung tak tengok adik tu. Ha tu. Tak apa ayah, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Nak ingat tengok molek, tengok molek. Tak apa, tak apa. Tu dalam Quran dia royak. Gi siapa sano pakak fuk fuk abai-abai dia sesat. Kita bunuh, tak bunuh, kita bunuhlah. Lalu tu siap we makan air kambing pun siap, siap lah kau dah. Cabut baju Yusuf. Ambil Yusuf tauk lah telaga. Tu royak tu. Yusuf dah telaga. Pakak tu sorak apa dia? Eh mati dah lagi ni. Selai mati dia pun. Kau ni kata, eh tak tahu. Bahan buat kena, nak yakin. Ambil batu, ambil batu, ambil batu, ambil batu. Kita rembah. Kalau tak mati lagi, kita rembah batu dan telaga ni, kena tak kepala, mati dah. Haa, mati dah.
Lalu tu dah pergi ambil batu, ada besar bata. Ambil batu ada besar bata, remah tu lalat telaga. Sekira kalau Yusuf tak mati lagi, kena batu ni maka mati lah. Tu tengok bunuh Yusuf. Tu. Ambil batu sana rembah, siap. Bawa lepas tangan, siap. Bawa lepas tangan. Jibril mari kep. Jibril mari kep. Pegang batu sana. Kau buat turun batu tak tu. Yusuf pecah lah batu tu. Tapi kejut lah, ketah lah. Ketah dah, nyuk, ketah dah. Ketah dah. Sejuk boleh setelah telaga. Duh, tak lama orang lalu jalan. Orang Arab yang lalu jalan saat ni nak pergi ke Mesir. Daripada Palestin, daripada Baitul Maqdis, nak pergi ke Mesir. Singgahlah, we makan air utah. Orang Arab ni dulu. Berhenti di telaga tu, hello, grebo, panggil grebo. Apa grebo? Iaitu bekas air wak dengan kulit. Hello, semua beledi kita lah. Hello, masuk, eh cebok nak ikut utah ni. Bo cebok, bo demo hello apa, Yusuf tengok. Tali apa eh? Tali. Yusuf pun gantung di tali. Yusuf gantung di tali, dia nampak kek. Geno berat. Geno ni berat ni. Gerak. Lah budak kan pergi tangi. Nonai Yusuf tak mak. Lah budak. Lah telaga. Kau ni kata budak. Lah comel dia. Lah aku nak eh. Hei jangan aku ni. Dia berubuk buat dia. Ambil kain yang datang utah dia tu. Selimut Yusuf. Ada makan ni hok lebih dia makan, we Yusuf makan. Muak tak utah gi nyok pergi Mesir. Nak masuk Mesir. Pergi siapa Mesir. Pergi siapa Mesir bermolek pagi. Siapa pagi molek-molek. Duk jalan jatuh. Tak utah ngok jalan. Malai lagi siapa molek. Siapa cerah. Bawa siapa di Mesir pagi. Siapa di Mesir pagi boleh. Wagi temung di nak. Siapa nak. Tengok orang deru. Bagaimana dijual. Tu itik, tu serati. Tu ikan ruwe. Dia berlakon. Mesir ke mana? Kalau tu jual ni deru. Dia berlakon. Kalau jual utuh ni. Adalah jual hamba saya. Abang ni jual hamba saya zaman dulu. Jual hamba saya zaman dulu ada. Tu. Puak ni pun kata kena. Ginilah kita jual budak ni. Pada saja kita jual murah-murah. Pakat buat dia saat ni. Puak luar utol. Kita jual murah-murah budak ni. Boleh sebut. Dia cakap pak kena jual ni. Jual dia pun. Hamba budak, murah-murah nak jual, murah-murah yang murah. Bawa molek puah racakan macam wak mesir, pergi jalan-jalan nak. Tengok orang duk perawai Yusuf. Nak jual hamba budak, siapa dia nak beli, nak jual murah-murah yang hamba budak. Puah saat ni tengok, narak budak ni weh. Nama Aziz. Puah tu nama Aziz. Dia mandu, tak ada boleh. Dengan bini dia nama Zulaikha. Dengan dating dia. Dengan kunjing dia. Tak ada boleh enak tak? Ingat nampak budak ni comel. Aku nak beli eh. Kau klik ke bini ku. Belilah Yusuf. Dalam Quran kata, Bisa manin khabain. Tu dengan harga yang murah ya. Siapa dia? Aziz tu beli. Aziz tu siapa dia? Puah racakan cawat. Kerja MC ketika tu. Kerja MC beli. Belilah Yusuf saat ni. Dia tu pun jual. Ada duit dia. Aziz pun ambil tak tah kereta kuda dia. Klik. Kruk. Puah. Raja negeri. Klik. Klik masuk ke ayat ke Zulaikha ya. Zulaikha.
Abang beli budak seorang ni. Kita fera lah, tak ada anak dah. Lepas kau tengok, lah abang, jangok ya budak ni dah. Narak ya. Lah kita fera, kita fera. Fera lah. Fera Yusuf. Fera, 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 fera saat ni. Nih. Fera, fera, fera siap. Haa, fera, fera siap dah. Yusuf kau besar. Kau besar, kau jangok. Siapa? Wairun. Umur belah-belah saya lah. Zulaikha pun jatuh hati. Haa, cuba tengok. Mak merah dia tu. Mak akak dia tu nak ajak tu tak boleh sobat. Kerana dia duduk dengan Yusuf ni, Yusuf jangok. Tak boleh nak ok nak ajak tu. Nafsu dia bakit seumur. Nafsu dia naik angin. Tengok Yusuf naik angin ke dah. Haa, tak dengan Yusuf. Dia minta dah nak tidur dengan Yusuf. Yusuf tidur dengan mak eh Yusuf. Yusuf tidur dengan mak eh. Yusuf kata gini, inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut ke Tuhan. Duk gaya Nabi Yusuf. Wara wadat. Duk dongeng-dongeng, duk gaya-gaya Yusuf. Yusuf tak berani, tak sif zina. Zulaikha saat itu suruh Yusuf tidur dengan dia. Karena Yusuf ni jangok. Ha, ni orang jangok ni bala juga. Ha, orang jangok ni. Pada hamak merah dia. Ha, duk perak. Ni. Ha, duk perak dia. Mak merah dia. Ha, tu nak ayat tu. Tapi duk gila ke Yusuf. Ha, duk gila ke Yusuf. Akhir-akhir duk apa? Duk gaya-gaya Yusuf tak makan. Gaya-gaya tak makan. Akhir sani-sani tu tak nak buat ke mana dah. Bila Aziz sani pergi kerja di semenak dengan dia. Kerja dah. Tinggal Yusuf dengan Zulaikha yang rumah. Zulaikha duk gaya-gaya Yusuf. Akhir-akhir Yusuf tak makan kecek Zulaikha. Yusuf tak sik. Bila Yusuf tak sik, Zulaikha nak buat kena. Yusuf masuk dapur, dia turut dapur. Yusuf tubik luar, dia tubik luar. Yusuf gi kot tu, gi kot tu. Turut punggung Yusuf. Duk kecek Yusuf lelah, Yusuf nak lari lelah. Gi kot tu lari, Zulaikha turut. Kecek. Cuma kambing lah, kambing turut tino je. Apa kambing jatuh turut tino je. Lakar sembok, lakar sembok. Tak khabar dah mutu, tak mutu, tepuh mutu, tak kira dah. Dia gila tino nak ya tu. Lagu tu dah. Lalu tu lah. Zulaikha tak ada kecek dah. Yusuf ni tak boleh dah kecek, tak kecek dah. Kena cai kamlang dah. Kena guna rai dah. Gino? Bila Yusuf lari, Zulaikha pergi baju tak belakang Yusuf. Yusuf heret. Dia heret mari, berang cari baju tak belakang. Bermolek Aziz pun kelek lalu. Tu. Bomolek Aziz pun buka pintu perak. Tengok Zulaikha duk turut punggung Yusuf. Kenapa nama duk orang ni dia? Zulaikha tengok Aziz tengok pak. Buat teriak. Yak panah. Buat teriak. Aziz kata kena. Yusuf nak garuk dia. Dia kata Yusuf nak rogol dia. Kata Yusuf nak rogol dia. Yusuf kata, dah, tak nak rogol, dah. Dah, Yusuf, dah. Aziz kata, sialah, hak mana betul dua ni? Hak mana betul dua ni? Bini dia betul ke? Kau anak pera dia betul? Sialah. Tak ada arah nak buat ke mana Yusuf tak kena. Pergi cari budak, hak tak boleh kecek lagi. Mari tok dalam lu, tok tepi ni. Tanya budak ni, hak mana betul? Di antara dua orang mana tu? Pergi cari budak, hak tak boleh kecek lagi budak baru beranak. Letak tempat tu. Tanya, hei budak. Di antara dua orang ni, hak mana kau yang betul? Budak tu royak lah. Sekiranya kalau baju tu cari balik dapat, tanda kata jatah jahat.
Kalau tino tu, kalulah baju tu jarik-jarik sebelah balik belakang, tanah kata tino tu jahat. Aziz pun tengok baju tu, ha, balik carik lep belakang. Ha, bilik ku buat dah lah. Ha, tu nak jatuh. Tengok tu nak jatuh. Kalau carik lep dapet, mana tanah tu jatuh tu jahat. Dia nak jatuh nak rogol lah, duk bergomor-gomor carik baju lep dapet. Ni dah, carik lep belakang tino senyap. Tengok pandang, nak jatuh pandang tak pandang. Ah, tu kau malu seleko. Malu, 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 malu. Oh, habis dang kulai kuno. Kata kena kunjing jahat. Setara anak, anak akak duk pera ni lalu nak suruh tidur zina. Allah hati lagu mana lah. Malu seleko, malu, 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 malu. Malu sungguh. Lihat pia ni duk, 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 duk bunyi apa ni. Aduh. Nah. Malu Zulaikha. Aduh. Malu. Malu Zulaikha tak ada arah dah. Kata Allah ni enggak panggil tanah tak muka mana lah. Jadi rupa kata bini pua ni jahat. Malu, 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 malu. Bila kada ada lagu tu lagu mana Zulaikha duk mikir nak ke panha lagu mana. Nak wih hilang malu dia. Zulaikha pun prakak. Prakak panggil orang tino kawasan kat kota-kota raja dia tu. Suruh mari pracung dalam kota raja dia. Wak weci. Ha, wak weci besar gitu. Tepi kota raja dia. Lalu itulah Zulaikha masuk bagi. Oh tino, kau tel. Masuk bagi. Bagi, bagi, bagi. Gino, nak wih orang tino pakat tengok Yusuf. Dia muda kata kat aku ni jahat. Aku nak buat mu tengok Yusuf. Oh, pakak mari selalu lah weh. Nak tengok orang jangan. Cara mana nak Yusuf ni boleh Zulaikha ok tak leh. Ah tu. Geno kita lalu jangan. Masuk lagi. Zulaikha wi pisah-pisah halus sorang. Wi watopoh sebutik. Wi pisah halus. Kalau ni nak pisah macam meseng lah. Suruh tengok kau Yusuf belah-belah, koyok belah-belah. Zulaikha kata, aku nak wirawan. Kalau siapa dia koyok boleh molek, sumbun. Ha, aku nak wirawan kepada orang itu. Tekoh Yusuf tu baik, koyok tu, koyok, koyok, koyok. Nak tengok siapa, berapa butir, berapa orang, hak koyok sudah. Belah-belah sambil-sambil dia tengok Yusuf jalan. Yusuf akan tubik, dapai mung semua. Yusuf akan berjalan ke celah-celah mung semua. Bakal tu tengok, no. Zulaikha pun wih seti. Tengah hata wih wah lima, tengah hata wih topah. Tu. Wih siap. Bo siap lah kau. Apa ni Zulaikha kata. Ha siap-siap. Aku nak waktu baik Yusuf dah. Siap lah kau tengok. Dan aku kata, koyok, koyok. Buka pintu kering. Ha tu baik Yusuf. Tu baik Yusuf. Dapat demo ni. Yusuf pun tu baik nyok. Nyok tu. Oh. Bunyi suara. Oh. Bunyi suara bunyi pakak hu lako dia kata koyak 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 dulu Yusuf pun nyok 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 pun naik back tu lah tah 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 tu tengok Allah koyak belah-belah koyak 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 dia kata Yusuf turun ke celah-celah tel demo. Telah bagi, turun, nyok, nyok. Aduh, jangok lah. Lah, duk gaduh. Ha, ni duk buat kiri. Habis licin berdarah. Maka tangi, pisah mata meseng, maka tangi tak khabar. Tak khabar pisah ni. Wah, topoh ni habuk tak ada kira lah. Yang bercok lihat tu lah. Tak ada pia, tak ada pia sudah sore habuk. Tangi tak terasa maka dipisah. Bos sudah Yusuf jalan, persiap lah kau dah. Ha, padat Yusuf naik masuk bilik. Naik nyok, 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 perlu masuk katuk itu keruk. Zulaikha kata, cuba tunjuk mana kau buat topoh yang demo. Koyok ni sepenuh belakang kulit, siap belakang dah. Bawa tengok pak. Allah. Berdarah habis. Tak ada sudah sutih habuk. Zulaikha kata, itulah aku nak tunjuk Yusuf kepada puakmu.
Tengok mu tengok Yusuf sampai tangga tu mu hirih. Tangih mu tak khabar berdarah no ayat tu. Ha tu. Macam mana aku duduk dengan Yusuf tiap-tiap hari. Aku wi tengok kemung setengah jaya sejaya setara tudah mu. Kalau mu duduk dengan Yusuf tak ada siapa seminggu. Kerabat Yusuf lah. Aha. Habis malu dia dah. Aku ni duduk dengan Yusuf ambil dia kecil sampai besar. Demo kata kat aku ni gila, kat aku ni jahat no ya. Kalau puak demo tak ada siapa seminggu, Yusuf kerabat Yusuf lah. Jangok. Itulah kerajaan kata, haza malakung karim. Ini bukan manusia ni melekat. Hani Nabi Yusuf no ya tu. Ni rupa kita lagi akan datang dalam syurga esok ni. Rupa puak kita dalam syurga esok ni no ya ni. Habis sebosel lah, kepek-kepek tu sobat. Oh, buat menyawang sehari dua je. Ayat tu. Nah, tak sedut kata, gudahnya. Aku tak si, dia mau bakat beli Melaka, aku tak si. Kena? Aku tak ada rumah, aku tak hati. Kena? Alah, hidup. Alah je. Halus tak apa lagi, kepek. Dan semua malaikat bunyi, singkir. Nyamu tak apa, sobalah. Kita huduh hari ini yo, dia surga esok Nabi Yusuf. Orang tino jangok pada nak bidadari lagi, hidung macung lakuk macik, weh, pipi pauh dilayang. Jerawat tak ada suci habuk. Pipi licin, berdebu kulit. Bulu mata lebih daripada pakai maskara lagi. Pengibah dah. Makcik mengomong belah-belah saya. Mudo. Bahu sedak, gigi penuh. Allahu Akbar. Peluh kita hanjebat hantuah, bahu sedak. Di syurga esok. Lo ni nyangi? Lo ni tenang jatuh kati lah, weh mengu. Kalau hanjebat hantuah. Hani nak ayat kata, oh kita nak ayat tu. Tu Nabi Yusuf alaihissalam. Hani ingat boleh? Pak kita ni nak jumpa belaka ni. Tapi ingat molek kita kena pergi masuk syurga. Kalau masuk neraka agak cuk, kita sup di Fir'aun sana. Hani ingat ibu-ibu ayah, ya tak ada dah kita. Itulah Nabi kita tengok. Nabi Yusuf AS duduk di langit yang ketiga. Naik pula. Sampai langit yang keempat, jumpa dengan Nabi Idris AS. Aduh. Nabi Idris ni dia mati belum sampai ajal. Belum siapa ajar Nabi Idris. Gena Nabi Idris. Nabi Idris satu Nabi yang rajin buat amal ibadat. Sehingga para-para malaikat di langit terkenal nama Idris. Karena Tuhan puji Nabi Allah Idris. Orang yang rajin amal ibadat. Setiap hari dia puasa. Malam dia beribadat. Tak ada kerja pun Nabi Idris. Sehingga malaikat minta. Sehingga Malikil Maut minta pada Allah Ta'ala nak ziarahi Idris, nak kenal. Tuhan kata, menjumpalah dengan Idris, tak ada apa. Dia duduk di permukaan bumi. Turun, bawa buah kayu daripada surga. Malikil Maut nak jumpa. Ha, bawa buah kayu di surga waktu turun. Bila waktu turun, pergi kepada Idris. Siapa waktu buka puasa, dia buka puasa. Idris kata, makanlah. Tersik. Tak apa lagi. Boy yang kedua, yang ketiga, makanlah tu si. Dah buat demo ni jenis mana tak makan. Jenis mana ni baik bakar mana makanlah. Tu si kami melekat. Hei. Melekat. Melekat tamnai mana? Tamnai ambil nyawa. Dia baik dengan Malikil Maut. Lama-lama dia baik dengan kena. Talih ke ambil emur nah. Aku nak mati dulu boleh tak? Aku rasa nak zairah syurga dengan neraka. Aku nak pergi zairah syurga, aku nak pergi zairah neraka. Lepas tu kalau lah neraka, aku tengok neraka ni takut. Aku klik nak banyak lagi bertobat dengan Tuhan. Aku nak pergi tengok lah syurga. Kalau syurga ni malah ya sungguh. Aku nak tambah lagi amal ibadat aku kuat lagi. Kata ni Malikil Maut. Talih Idris. Mu tak sampai ajar lagi. Dah, mu dah ambil nyawa orang tu. Aku dah ambil orang sampai ajar dah. Aku tak lagi. Tak boleh. Allah minta Tuhan. Minta Tuhan.
Itulah Malikil Maut minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Idris nak minta mati, ya Allah. Kerana dia nak ziarahi neraka dan syurga. Dia kata kalau dia ziarahi syurga, kalau tengok syurga ni azab, dia nak tambah lagi bertobat padamu, ya Allah. Sekiranya kalau dia pergi ziarah neraka syurga, tengok keindahan syurga, kecantikan syurga, bila dia klik ke alam dunia, dia nak tambah lagi ibadat padamu, ya Allah. Ha, Tuhan kata tak apa, mik. Ha, Tuhan izin. Tengok yang main dulu, mudah. Kalau Allah ni, ayolah. Malikul Maut kata, tidur. Tidur. Itu dia kata, jangan gerah sangat dia, ambil kokoh jadilah. Malikul Maut buat ambil roh dia. Ambil, pong, tu baik. Malikul Maut ambil roh dia, show. Waktu turun ke patak bumi. Dia tengok neraka. Neraka duduk di patak bumi yang ketujuh. Dia tengok lah neraka. Malikul Maut dia, takut kuih. Allah, tengok lah neraka. Tengok neraka, sepak neraka, takut. Gigi. Jangan lama gigi. Aduh, takut. Ha, tu dia. Naik. Atas pada langit yang ketujuh. Naik tengok syurga. Gi tengok syurga. Allah, comelnya dia. Bawa lama tu. Malikul Maut. Hei, gigi-gigi yang lama lah kita ni. Gigi-gigi. Ha, gigi. Gigi-gigi. Bawa jalan ustaz. Kata dia Idris. Kau ustaz eh, gigi. Gigi belah. Aku terlupa selipas. Taruh kita. Lalu itulah dia pergi cari selipar dia. Pergi cari. Dia jumpa dah. Tapi dia tak sekelip. Lama Malikul Maut pergi. Nanti tunggu di pintu gerbang. Nak tubik dah. Kelip dah. Nak tubik syurga dah. Nak kelip ke dunia ni. Lama geno Idris ni. Tak temu selipar ke geno. Turut kita tengok lah. Duk kerabat di tiang. Duk peluk bangun ni comel bangun ni syurga. Gi masuk Malikul Maut kata, "Wei, geno dre. Aku tak sikle dah. Mengelit sangatlah, aku sikle dah." Tak leh mu janji lagu tu Allah. Gi ha aku mintalah. Aku tak sedar. Ya tak aku mati dah. Tak leh mu janji lagu tu, mu tak mati lagi. Mu tak sempat ajar lagi lah. Tak apa, bakal tu ha. Minta Tuhan lah. Ya Allah. Idris tak saya turun lah, ya Allah. Dia kata, ya tak, dia mati dah. Dia nak minta lah, duduk akhirat, duduk syurga dah. Tuhan kata, tak apalah kalau tak suka gitu kak. Tak ada kena turun dah dia. Tapi Tuhan kata kena. Ya Malikul Maut. Mereka ya Idris, tak boleh duduk syurga. Karena syurga aku tak bubuh sore habuk lagi. Walau dia sudah dah. Aku tak nak bubuh lagi sore habuk. Dia kena duduk di langit yang keempat dia. Nabi tengok langit yang keempat. Jumpa dengan Idris. Haning nak ayat kata. Naiklah langit yang kelima. Jumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Adik-beradik Nabi Musa. Tak ada apa ucap selamat ke Nabi kita. Ucap selamat. Naik pula. Tak ada kecek banyak. Temu dengan Nabi Musa. Langit yang kena. Musa kata, Muhammad. Tuhan panggil naik, nak pergi gapa Muhammad? Tak tahulah. Aku pun tak tahu juga ni Tuhan nak pergi gapa. Oh, tak ada gapa Muhammad. Selamat. Naik langit yang ketujuh, jumpa Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim duk nyana di Baitul Makmur. Duk nyana. Tapi dia ni budak-budak saja. Budak-budak kecil saja. Belum akhir balik. Duk bunga, kau ni gi, kau tu, kau ni yang kelewat. Nabi kata, ya Jibril, siapa dia tu duk nyana tu? Jibril kata, tu lah cok nenek mu tu Muhammad. Tu Nabi Allah Ibrahim. Oh, ni Nabi Ibrahim ni. Nabi baru kenal tengok malam tu. Tu budak ke apa ramah tu? Ya Jibril, budak tu anak orang mati di dunia, hak belum akhir balik. Ahli syurga Allah Ta'ala. Ahli syurga budak-budak tu. Hak mati,
tak masuk akhir Bali lagi. Tak ada kira anak Melayu, anak Sia, anak Topek, anak Jepung, anak Amerika, tak ada kira. No, yang budak hak mati kecil. Ahli syurga Allah Ta'ala berlaku. Haa, jadi boleh. Maka masuk misalnya, Assalamualaikum Warahmatullahi. Nabi Ibrahim paling, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Ucap selamat ke Nabi kita. Haa, tu. Nabi kita pun siang. Turun anak tangga yang kelapai. Turun anak tangga yang kelapai. Syup naik siang. Wuf. Sapa di Sidratul Muntaha. Ha, sapa di Sidratul Muntaha. Di situ Nabi tengok rupa Jibril hak asal. Jibril bobo sapa situ, buka sayap dia betul sayap. Nabi tengok senak. Di Sidratul Muntaha senak sayap Jibril besar tak besar. Kalau ningok sup laut, sup bukit. Seko ni. Lik kane ni ne ratus sayap. Lik ni ne ratus sayap. Tu Jibril seko. Olu Nabi kata besarnya. Besar. Jibril kata kena, Muhammad. Kalau Tuhan panggil lagi mu. Naik atas lagi, aku tak lagi dah. Aku sekat ni ya Muhammad. Power aku sekat ni ya. Aku tak boleh naik dah lepas atas ni. Kalau aku naik tahanu terbakar habis sayap pun. Tak ada kekuatan udara sana dengan aku nak petahir, tak ada. Terbakar sayap aku. Kalau Tuhan panggil lagi Muhammad, mun naik anak tangga ni dah. Sore-sore mun lah Muhammad. Situlah Nabi kita suruh Jibril pergi bawa apa Jibril bawa Nabi kita melawatkan neraka. Kita tengoklah neraka. Lepas neraka, kita tengoklah syurga. Allah Nabi tengok. Nabi kata aku tengoklah neraka la ilaha illallah. Malam tu aku tengok dalam neraka. Nabi kata ittala'tu finnar. Aku pergi tengok-tengok dalam neraka. Faraitu aksara min ahliha. Kebanyakan ahli neraka aku tengok an-nisa. Orang tino lah banyak sekali masuk neraka Nabi kata. Tu malam Isra' Mikraj. Nabi dia tengok-tengok lu Jibril. Alu Jibril, geno tu lalu ya Jibril. Dia tengok ah. Hodok nonai saja sembilan gambar eh. Artino kena nonai. Ada hak kaki naik atas kepala tu ke bawah. Ada kepala naik atas kaki ke bawah. Tapi nonai belaka tak dapat bombing. Ada hodok kena tambak dengan tali. Ada hak cocok dengan besi panah tubik ke mulut. Ada hodok tuwe air panah tubik dengan perut-perut ke punggung. Ada belaka. Ada hodok godeh. Nonai dah godeh pula. Godeh pula. Sembilan. Nabi tak boleh tengok. Ya Jibril gitu baik. Jibril ku kesial lah. Jibril ku kesial. Gi Jibril. Pada dah. Tu malaik surah merah. Bawa Nabi kita naik pula ke syurga. Nabi masuk dari syurga tengok. Aduh comel Jibril dia. Aduh. Ha. Nabi tengok rumah besar sebuah. Nabi tengok ya. Nabi kata ittala'tu fil jannati. Aku pergi tengok-tengok dalam syurga. Faraitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli syurga. Al-fuqara. Orang sesak berlaku masuk syurga. Kebanyakan orang sesak lah masuk syurga. Orang kaya ada jari-jari. Orang kaya ada juga tapi jari-jari ya sore. Hak banyak sekali orang sesak lah masuk syurga. Nabi tengok-tengok. Nabi dia suka kata rumah dia dah. Ya Jibril rumahku kena tu. Rumahku kena Jibril. Allah comel dah Jibril dah. Jibril kata, tak Muhammad bukan rumahmu. Bukan rumahku. Rumah siapa Jibril? Rumah Sayyidina Umar. Oh, moleknya Nabi kata. Rumah Sayyidina Umar. Oh, tengok. Tu Nabi tengok dah tu. Nabi tengok jalan-jalan bunyi. Orang nak jalan. Serai. Tuan tak nampak dengar tapak selipah. Nabi duduk dia. Piyo jalan lagu ni ni. Bila. Karena bila dia gerak Nabi pergi subuh. Dia pergi subuh, Nabi duduk tidur rumah Siti Aisyah ke. Dia gerak. Nabi duduk tidur di rumah bini-bini dia. Nabi lah yang mari nak bayi gerak. Salah. Semaya. Pasal kita kata gitulah. Nabi pun ledah lah.
Nabi dengar tapak kaki Bilal duk jalan mai gerak je semua. Dia tengah duk jalan syurga. Nabi kata, "Ih Bilal ni, amalai gapo dia ni? Boleh aku marilah syurga, dia masuk dulu pada aku lagi syurga. Aku marilah syurga, dia duk ada dah. Dengar dah tapak selipar dia duk jalan dalam syurga. Apa amalai Bilal ni? Nanti aku turun ni nak tanya Bilal." Geno Bilal ni ayat jiwa amalai gapo fisik ni. Dia masuk syurga dulu pada aku Bilal. Hatu Nabi. Bila Nabi turun Isra Mikraj gapo Nabi tanya Bilal, panggil Bilal, panggil Bilal. "Hey Bilal, aku nak tanya mung Bilal, apa ya Rasulullah? Mung buat amal gapo hok fisik sekali? Yang boleh mung masuk syurga dulu pada aku." Dak geno malaikat Isra Mikraj aku dengar mung duk jalan. Tapak selipamu aku dengar duk jalan dalam syurga. Aku tak nampak mu tapi ku dengar tapak selipamu. Tuhan isyarat padaku, Tuhan tunjuk padaku mana tu. Mu bila maksud? Dak aku tak ada waktu apa ya Rasulullah. Supaya ramai-ramailah. Dak bila mu ingat gapo ti amalanmu. Cuba ingat molek. Tak ada Rasulullah, tak ada. Tak ada kena tengok ingat molek. Bila pun ingat. Ha ada so ya Rasulullah. Kata supaya ngari ramai-ramai. Nabi kata gapo? "Aku ya Rasulullah bila aku nak bath, setiap kali aku nak bath, aku ambil air semaya, aku semaya sunat dulu, lepas tu baru aku pergi bath. Allahu akbar, Allahu akbar." Nabi kata, "Hadza, hak tu dah bila mung keramaknya. Hak tu lah bila sebab mung masuk syurga dulu pada aku mung bath. Mu tiap kali mu nak bath ialah mu ambil air semaya, mu semaya sunat dulu. Sedekah aku tak ada suruh ni bila. Mu rekos kat mu saja. Tapi comel bila. Ni bila wak benda bid'ah besar sekali. Nabi tak ada marah kali. Nabi tak ada suruh kali. Tapi bila wak sekat dia, nak ayat kata. Hani nak ayat tu. Tu. Tu khamat bila nak ayat tu. Boleh masuk syurga dulu pada Nabi. Tapi bila Nabi mati di Madinah, kita masih duduk. Bila Nabi mati, 3 hari mayat Nabi baru sipeh. Hari Nabi mati, 3 hari baru sipeh mayat Nabi. Sudah 3 hari saat ni pilih. Pilih ketua. Pakai akik tangis, setuju Abu Bakar belakang. Ada sikit yang setuju orang lain. Maka Abu Bakar lah. Jadi khalifah yang pertama. Bila duduk di Madinah, Abu Bakar kata, "Bila mubel lah Bila. Kerana mu ni tukar bed dah. Tersih. Allah, aku tak ada nak cabut mu bila. Dah mu tukar bed Rasulullah kat mu jadi tukar bed. Tersih dah. Tersih dah. Allah, genonya bila. Aku tersih dah. Aku nak bed ke Rasulullah. Dan Rasulullah tak ada, aku tersih bed dah. Duk tak lama duk Madinah. Dia minta izin. Dia nak pergi negeri Syam. Bawa anak beranak dia dengan unta, dengan kuda pergi siapa? Duduk di Syria. Duduk di Syria tak ada lama mana, 7-8 bulan. Bila mimpi Rasulullah pergi rumah dia. Tidur malam Rasulullah pergi siapa? Rasulullah bersalam, "Assalamualaikum ya Bilal." Bila pun, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Nabi kata, "Ya Bilal, mu ni datang hati tinggal aku Bilal. Ya Bilal, mu datang hati tinggal aku Bilal. Geno mu tak bedah Bilal. Mu ni sanggup tinggal aku, ya Bilal mu tak ingat aku." Pah, ledah dah. Ledah dalam mimpi dia. Teriak sampai cerah. Sehingga bini dia kata, "Ya Bilal, geno mu teriak itu lalu Bilal. Aku takut. Mu takut ke apa bila? Takut Rasulullah marah. Rasulullah mari ke rumah kita semalam. Aku takut dia marah ke aku. Aku tak ingat dia." Siapa cerah molek dia lipat kain baju, lipat ke siap dah buah kusai. Gantung tak belakang ambil kuda dia selalu kerup. Hadap Madinah lah. Duduk di negeri Syria hadap Madinah. Masuk kota Tabuk. Tepi Jordan tu masuk. Masuk pergi siapa? Bawa siapa di Bukit Uhud. Bukit dia perih dengan Rasulullah dulu. Dia duduk sekali dengan Rasulullah perih Uhud Allah. Rasulullah hapi-hapi nak mati. Tiga tu orang pakat duduk panah Rasulullah. Tu nak ayat kata. Bila siapa situ dia tengok Bukit Uhud, teriak dia.
Duk tak kuda teriak. Teriak. Dia ingat masa dia duk. Dia duk perang dengan Nabi dulu. Dia kasihnya bila kepada Rasulullah. Ni para-para sahabat kasih kepada Rasulullah. Kasih sungguh. Bukan kasih main-main dak. Kita ni dak sama saudara hari ni tak kasih. Nabi kata, Nabi dengan sahabat dia, Allahu Akbar. Apa panggil setokoh sungguh, setokoh sungguh. Sehidup, semati. Sejiwa, seraga. Kita dak badudek kita. Nah, pada kena muat, kena kaku. Itu dah halang-halang ni ada. Kalau ada duit, ha, bubuk pula. Ha, kalau buat duit, baik. Buat buat orang lain, sengit. Ha, kita ni. Nak rakyat kita tak ada kasih saya sama saudara. Tak ada kasih saya sama saudara, nak rakyat tu. Ha, suka selisih kita, nak rakyat tu. Maka bila teriak, habis dia teriak dah. Ha, dia kuda hadap ke Madinah. Dah. Bawa sampai le bandar Madinah. Pakat tengok belakang, oh bila klik dah. Siapa rumah Sayyidina Abu Bakar. Peluk dengan Abu Bakar, Kerana bila ni orang Afrika, orang hitam. Peluk dengan Abu Bakar. Ha, tu. Dengar di Sayyidina Umar pakat mari. Mari Usman mari. Sayyidina Ali pun mari. Sobat-sobat lain pun mari belakang. Aduh Madinah. Mari peluk dengan bila pakat teriak belakang. Dila selalu dah nyok gitu. Gi duk kubur Nabi. Gi duk di nesel Nabi, duk teriak. Bila gi teriak di kubur Rasulullah. Gi royak sudah ya Rasulullah, maaflah kat aku ya Rasulullah. Bukan aku tak ingat kemung ya Rasulullah. Aku ingat ya Rasulullah, aku ingat doa-doa padamu ya Rasulullah. Tapi ku duk jauh ya Rasulullah. Aku tak kuasa nak mari sehari semalam sini ya Rasulullah. Perjalanan jauh ya Rasulullah, bukan maaflah kat aku ya Rasulullah, duk teriak di kubur Rasulullah. Duk minta maaf ke Nabi nak ya. Hani Bilal ibn Rabah tukabbar Rasulullah. Duk ustaz kata dia Abu Bakar, bila ustaz lagi mubar deh masuk waktu deh. Tak sih. Mari di Umar minta, "Eh, bila aku nak minta mubar sekali lama tak dengar mu suara mubar." Tak sih. Tak sih belakang. Duk setah mari budak dua orang, budak yatim. Nyok mari pegang tangan sebelah seorang. Ini pegang lik kanan, ini pegang lik kiri. Pegang bila. Alah, Pakcik Bila. Pakcik Bila klik bila ni, alah lama yang tak dengar bel Pakcik Bila. Pakcik Bila bel ni. Dih Pakcik Bila minta Pakcik Bila bel ni nak dengar seorang Pakcik Bila. Tak sih. Alah, minta Pakcik Bila. Minta kali tak bodoh. Bila kata, "Mu siapa dia?" "Mu ni siapa dia?" Dia kata, aku dua beradik ni iaitu cucu Rasulullah. Ha, Hasan dengan Husain, anak Fatimah. Mari pergi tangi Bila suruh. Bila dengar kata cucu Rasulullah, sanggup selalu dah. Ya tak apa bila nak be. Tu Bila nak ya. Dah siapa waktu Zuhur siap dah. Siapa siap bila pun naik tah menara. Ha, pak tinggi tu lalu dah. Allahu akbar. Orang kawasan tu dengar pakak teriak habis. Pakak hunga mari blubung. Pakak mari sejik. Gini suara dengar suara bila be. Lama tak dengar suara bila. Demo ingat kata Rasulullah hidup kelik semula. Mari dia teriak di masjid. Tapi bila siapa dikata asyhadu anna Muhammad, tak boleh kata. Tak boleh sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak lain dia boleh kata. Bila siapa di asyhadu anna, teriak dah. Dia tak boleh sebut nama Rasulullah. Dia cinta. Dia kasih terlalu. Tak boleh sebut nama dah. Hari ni ayat tu, bila ni kasih saya kepada Rasulullah. Siapa sebut nama tak boleh tu, dia tak sebar tu. Dia tak sebar, dia tak boleh sebut nama Rasulullah. Dia teringat kepada Rasulullah. Sebab tu dia tinggal Madinah di jauh. Hari ni seorang tu kebar Rasulullah. Dia Nabi kata, "Munglah Bilal masuk surga dulu pada aku." Dia bimbang takut Rasulullah marah ke dia.
Dia mari minta maaf di kubur Rasulullah. Hani Bilal Ibn Rabah. Seorang sahabat yang cinta kepada Rasulullah. Tak ada dah. Turun mari minta maaf ke cucu dia. Hasan Hussein minta maaf lah. Aku tak boleh sebut tak cemung. Aku tak boleh sebut Rasulullah. Aku sayang ke dia minta maaf. Aku tak boleh bear. Aku tak boleh bear wisu. Minta maaf. Lepas tu dia klik. Buat kuda klik. Klik di negeri Syam. Ni Bilal Ibn Rabah. Hani nak ayat atas. Betapa cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah. Ha, hati nak ayat apa tangga tu? Siapa tangga tu nak ayat tu? Ha, tu. Hati nak ayat tu? Bila pergi zairah syurga. Ha, tu. Maka Nabi tu baik syurga. Nabi terus naik pula anak tangga siapa di? Siapa di aras. Bila siapa aras saat itu? Cara reka-reka. Tuhan pun perintahlah kepada Nabi kita. 50 semaya. Tuhan kata, ya Muhammad, aku perintah kepadamu, ku puji kepadamu 50 waktu semaya, sehari semalam. Maka Nabi berterima kasih, ya Allah. Nak turun dah, ya Allah. Syiu. Turun tangga. Siapa Sidratul Muntaha tukar situ pula. Syiu. Turun. Siapa langit yang ketujuh. Syiu. Nabi Ibrahim kata, ya Muhammad nak kelik dah. Ya, tunggu ustaz, tunggu ustaz, tunggu ustaz. Nanti aku nak pesan sikit, ada benda nak pesan. Nabi kata, kenapa Ibrahim nak pesan? Mu turun pergi ni Muhammad. Mu sapalah salat aku semua kepada umat-umatmu. Tu Nabi Ibrahim nak ayat. Mu sapakan salat aku semua kepada umat-umatmu. Lepas tu royak ti Muhammad. Kau umatmu. Buat kebun lebih banyak. Buat kebun lebih banyak. Nabi kata, ya, ya, tak apa aku nak oyak. Tapi lah ni bakal buat kebun belakang. Kau Nabi Ibrahim pesan ke? Ha. Dah, bakal buat kebun lah lah ni. Gapapa, deriye lah ni. Haa, deriye. Dah.